Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Kami ucapkan selamat datang di webinar Annual Scientific Meeting ASM Tahap 2 FKKMK UGM Tahun 2021 dengan tema Strategi Mengoptimalkan Sistem Rujukan KIA di Masa Pandemi COVID-19. Saya Widhi Hidayah sebagai pembawa acara hari ini. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan anugerahnya kepada kita sehingga dapat berkumpul dalam kegiatan webinar pagi ini. Acara ini terselenggara atas kerjasama antara kelompok kerja KIA, FKKMK UGM, Academic Health System UGM, kemudian PKMK FKKMK UGM. Acara ini juga didukung oleh WHO Indonesia dengan tujuan untuk mengoptimalkan sistem rujukan KIA dan integrasi sistem rujukan pelayanan KIA selama pandemi COVID-19, sebelum memasuki acara, izinkan kami untuk membacakan susunan acara webinar hari ini terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembukaan sekaligus sambutan, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber, kemudian pembahasan diskusi dilanjutkan dengan penutup. Marilah Bapak Ibu sekalian kita memasuki acara yang pertama yaitu sambutan sekaligus pembukaan kegiatan oleh Dekan FK KMK UGM Profesor Dr. Ova Emilia Master of Medical Education Spesialis Obstetric Ginekologi Konsultan PhD kepada Prof Ova Emilia kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, ini adalah Ibu Wakil Dekan Dr. Meneni. Kemudian juga para narasumber, Ketua POKJA KIA, RTKMK UGM, dan seluruh partisipan yang telah hadir dalam acara virtual ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dalam sebuah acara yang tentunya memberikan kita kesempatan untuk dapat mendiskusikan suatu topik yang sangat penting yaitu pengelolaan pelayanan kesehatan ibu anak yang aman di masa yang memang sulit ya, masa pandemi COVID-19 yang diselenggarakan oleh uh, kelompok kerja kesehatan ibu dan anak, ya, FKKM KUGM. Ya. Tentunya kita semua tahu dan sepakat bahwa kesehatan khususnya ibu dan anak selalu menjadi uh, indikator keberhasilan sistem kesehatan di suatu negara yang kalau kita lihat mungkin yang paling kasar itu adalah berkaitan dengan mortalitas ibu dan juga bayi tapi tentunya apabila mortalitas sudah rendah maka ada banyak indikator-indikator uh, mutu lain yang lebih, uh, lebih lebih tinggi lagi nah tentunya kenapa kok ini menjadi suatu indikator bahwa sistem kesehatan di negara itu menjadi uh, itu baik atau tidak. Kalau kita melihat pada indikator yang kasar, kita masih belum berhasil. Mortalitas misalnya ibu dan bayi ini uh, belum turun secara signifikan seperti yang kita harapkan. Maka tentunya kita harus melihat harus mawas diri bahwa memang sistem kesehatan secara keseluruhan ini belum bersinergi dengan baik ya kita tahu bahwa penyediaan pelayanan kesehatan ibu anak ini kan melibatkan banyak pihak banyak aktor. Nah, bagaimana sinergi banyak aktor banyak sumber daya tersebut untuk mengatasi suatu masalah? Ternyata Kementerian Kesehatan kan tidak bisa berdiri sendiri. Banyak determinan yang eh, melibatkan untuk eh, terjadinya suatu pelayanan kesehatan ibu anak yang baik. Dan eh, kenapa diambil kesehatan ibu dan anak? Ya. ya ini tentunya karena aspek promosi dan pencegahannya sangat kental di situ. Sehingga ini juga merupakan suatu cerminan. Kalau misalnya problem dari eh, kesehatan ibu anak ini masih tinggi, maka kita juga bisa mengambil suatu kesimpulan ya, bahwa mungkin sistem pencegahan, promosi, dan prevensi, sistem pencegahan yang uh, komprehensif, ya, level 1, 2, 3, ini masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, uh, sebetulnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keuntungan, karena sudah sejak beberapa tahun pada saat ada jam persal, ini telah mengembangkan suatu manual rujukan yang tujuannya adalah membuat Sistem rujukan itu menjadi lebih tertata. Jadi orang nggak semau-maunya untuk saya pengennya merujuk ke sana. Oh karena di sana teman saya, jadi saya mau merujuknya ke sana. Tidak, tapi dalam suatu sistem. Tapi tentunya itu tidak bukan hal yang yang eh, tanpa tantangan ya. Jadi banyak faktor yang eh, bisa menghambat atau mempersulit bahwa rujukan tersebut tidak berjalan. Lah apalagi sekarang. Dengan adanya COVID ini, memberikan satu variabel tambahan, variabel tambahan yang mempengaruhi semua pihak, yang tentunya membuat semua pihak atau aktor yang terlibat dalam pelayanan itu mungkin bingung, mulai dari level uh, di bawah ya, kader, mm -hmm. level puskesmas ya, kemudian dokter sampai ke rumah sakit ya, itu menjadi ragu, sehingga mungkin menjadi tidak berjalannya sistem rujukan itu sendiri. Tentu aspeknya banyak, nanti dua narasumber ini akan mengupas tentunya aspek-aspek tersebut dan tentunya kita juga sangat berharap dengan diskusi ini, dengan sosialisasi ini, ini akan sangat membantu agar sistem rujukan ini berjalan lebih baik dan layanan yang kita berikan kepada masyarakat tentunya semakin berkualitas ya. Jangan sampai karena COVID kemudian menjadi kita terjun bebas ya masalah kita menjadi semakin banyak. Jadi kita perlu bersama-sama bergandengan tangan untuk membenahi ini semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktu dan rela untuk membagi ilmunya ya dan mudah-mudahan mendapatkan imbalan pahala yang sesuai di hari bulan-bulan suci Ramadan ini yang terbaik dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada pekerja KIA yang telah menyelenggarakan acara ini dan akhirnya atas perkenan Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang acara webinar pengelolaan pelayanan KIA yang aman di masa pandemi COVID-19 ini dibuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ova Emilia atas sambutan dan pembukaannya. Baiklah Bapak-Ibu yang kami hormati, marilah kita memasuki ke acara inti, yaitu terkait dengan uh, mohon maaf mohon uh, mohon maksud kami marilah kita memasuki ke acara inti yaitu terkait strategi mengoptimalkan sistem rujukan KIA di masa pandemi COVID-19 yang akan dipandu oleh moderator kita Dr Sandra Franz Master of Public Health kepada Dr Sandra kami persilahkan Terima kasih Mbak Widi, mohon izin Prof. Ova dan juga Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita bisa kembali ke pertemuan kedua annual scientific meeting FKKM KUGM di tahun 2021. Jika di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas mengenai pelayanan kesehatan ibu dan anak dan juga bayi baru lahir selama masa pandemi COVID-19, maka, di kesempatan kali ini kita akan lebih khusus lagi membahas mengenai sistem rujukan untuk kesehatan untuk kesehatan ibu dan bayi di masa pandemi. Telah hadir bersama kita tiga orang narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Irwan, Dr. Pio, dan juga Dr. Dia, yang akan membahas mengenai sistem rujukan untuk kesehatan ibu dan bayi, dan juga. Uh, mengenai sisi rute yang sudah dikembangkan di Kabupaten Sleman ini. Uh, secara kebetulan, ketiga narasumber kita ini juga adalah alumni dari Universitas Gajah Mada yang sangat dibanggakan, sehingga saya rasa uh, tepat sekali jika di uh, Annual Scientific Meeting kali ini yang uh, kita akan belajar dari uh, para alumni UGM yang sudah banyak berkontribusi terhadap pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Baik. Nampak memperpanjang waktu, kita akan masuk ke narasumber yang pertama yang akan yaitu Dr. Irwan Taufikur Rahman, S.P.O.G. Konsultan Veto Maternal. Saya akan membacakan CV beliau. Beliau menempuh pendidikan Dokter Umum di Fakultas Kedokteran UGM tahun 2000, melanjutkan di spesialisasi Obstetri dan Ginekologi di UGM juga tahun 2004 dan Konsultan Veto Maternal 2010. Beliau menjadi seorang klinisi di RSUP Dr. Sarjito, bagian objin dari tahun 2004 sampai sekarang, dan menjadi tenaga pengajar di FKMK UGM dari tahun 2004 sampai sekarang. Dr. Irwan akan memberikan materi mengenai sistem rujukan di masa pandemi COVID-19. Silakan Dr. Irwan, waktu 20 menit kami persilahkan. Ya. Yeah. Terima kasih, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Uh, hari ini uh, saya mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk uh, menyampaikan uh, materi tentang sistem rujukan maternal di masa pandemi COVID ini. Ya. Uh, waktu 20 menit, mohon uh, moderator nanti kalau waktu sudah hampir habis kami. di uh, diingatkan. ya. Uh, saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Ova yang sudah membuka acara ini. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Ova, sebetulnya kita sudah mempunyai suatu manual rujukan, ya. Tetapi manual rujukan yang ada saat ini memang belum mengakomodasi uh, masalah pandemi COVID. Sehingga nanti kita harapkan. Uh, apa webinar pagi ini bisa menjadi cikal bakal terwujudnya suatu manual rujukan untuk uh, maternal COVID ya uh, saya mulai dari uh, background ya jadi kita tahu bahwa sejak uh, kita kenal COVID itu 31 Desember dan sampai saat ini COVID uh, makin uh, mengganas makin merajalela ya dan sampai ke Indonesia itu sekitar bulan Maret dan ini saya ambil dari uh, Center of Disease ya uh, ini saya ambil untuk case di Amerika ya di Amerika itu sudah total case ada 86 ribu sekian ini ibu hamil dari total 31 700 sekian ya ini kalau kita persentase total ibu hamil sekitar 0,27 persen populasi uh, yang terkonfirm positif. Cuma sayangnya memang di kita, saya mencoba untuk e, berapa sih prevalensi ibu dengan maternal COVID yang terkonfirm, data di Indonesia memang agak kesulitan. Padahal data itu angka sangat penting pada saat kita melakukan eskalasi e, fasilitas kesehatan e, untuk COVID. Ya. Jadi total kematian itu atau case fatality rate-nya itu sekitar 0,11 ya mungkin. Kalau di Indonesia eh, mungkin bisa lebih tinggi lagi ya. Kemudian yang total yang dilakukan hospitalisasi atau dilakukan pemondokan ini ada sekitar 14.000 atau sekitar 16,97 persen ya. Dan ibu hamil kita tahu bahwa ibu hamil itu rentan untuk terinfeksi COVID ya. Kalau terinfeksi COVID itu pun juga kebanyakan ibu hamil itu banyak yang asimptomatik, tapi risiko untuk dipondokkan di ICU itu cukup tinggi, yaitu sekitar 13,76 persen dan membutuhkan ventilasi sekitar 9,3 persen dan di sana ibu hamil yang mendapatkan terapi ECMO itu sekitar 10,3 persen. Dan eh, risiko yang paling sering dijumpai itu adalah birth biasanya pada ibu dengan COVID ya dan eh, transmisi dari ibu yang positif confirm ke janin itu angkanya sebetulnya cukup rendah ya jadi dari eh, 100 dari kasus tadi yang positif itu hanya sekitar 77 ya. Jadi persentasenya cukup sedikit sebetulnya dari ibu yang terkonfirm positif kemudian menularkan ke bayi yang baru lahir. Dan bagaimana di Jogja? Memang Jogja saat ini mulai turun kasusnya ya. Jadi mulai bulan Januari Februari itu kasus bagaimana di Sarcito ya. Ini update sampai bulan April tahun 2021 ini kita lihat kasus yang dirawat di rumah sakit Sarcito turun sejak puncak-puncaknya itu bulan Januari dan turun, mudah-mudahan makin turun. Ah, cuma namun ya kita dengar bahwa ada second wave ya. Second wave ini dipicu oleh adanya mutasi dari virus Covid itu ya. Kita banyak baca di berita di India itu kasusnya cukup banyak kasus baru ya di sana kasus baru itu ada sekitar 350.000 sekian ya jadi India ini eh, padahal India ini dulu dikenal sebagai parameter eh, penanganan Covid untuk negara berkembang ya tetapi dengan adanya second wave ini India eh, tampak eh, terkopoh-kopoh ya banyak kasus yang meninggal kita banyak baca banyak Dokter rumah sakit di India itu yang membutuhkan oksigen, ya, sampai adanya kremasi yang eh, massal begitu karena sangat tingginya kasus baru di sana. Nah, kita harus bersiap-siap untuk kemungkinan hal ini, ya. Eh, tetap kita lakukan 3M untuk ibu hamil yang dalam kondisi sehat, kemudian kita lakukan 3T pada ibu yang terinfeksi, dan kita lakukan 3S pada ibu yang kita rawat di rumah sakit ya. Kita tahu bahwa penularan sangat cepat untuk Covid ini tidak lain karena salah satu mode penularannya adalah melalui droplet ya dan di rumah sakit juga memungkinkan untuk terjadinya penularan melalui aerosol Ini penting untuk nanti rumah sakit dalam hal mengembangkan layanan maternal Covid COVID sendiri selain infeksi virusnya yang kita takuti, tetapi di samping itu juga dampaknya yang kadang-kadang menjadi pembunuh e, ibu hamil. Ya, berapa kasus itu terjadi covid virusnya sudah negatif, tapi e, adanya suatu multiple organ damage dan cytokine storm ini yang kadang-kadang menakutkan sehingga memicu timbulnya kematian pada ibu. Ya, dan ini perlu kita pertimbangkan dalam hal pada saat kita melakukan desain ya rujukan untuk maternal COVID. Satu hal lagi yang mungkin perlu kita pertimbangkan adalah tingginya wanita hamil yang asimptomatik ya. Di, ini saya ambil dari sebuah jurnal di situ dikatakan bahwa dari 15,4 persen yang terkonfirmasi positif itu 13,5 persen itu asimptomatik. Nah ini kalau kita tidak hati-hati, maka ibu hamil ini merupakan salah satu golongan yang mungkin nanti potensial uh, menyebarkan virus ini uh, tinggi ya karena banyaknya asimptomatik pada ibu hamil. Itu mengapa uh, penelusuran status ibu yang hamil terhadap infeksi COVID ini menjadi mandatori harus kita lakukan. Dan ini saya ambil dari strategi penanggulangan COVID ya pada ibu hamil, di mana ibu hamil ini eh, dalam kondisi sehat, maka kita anjurkan untuk melakukan 3M, Kemudian kalau dia terinfeksi, maka kita lakukan 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment. Jadi intinya adalah kita harus mengetahui status ibu itu apakah confirm atau tidak. Kemudian kita lakukan tracing, ya, dan kita lakukan treatment. Untuk ibu yang kita pondokkan, maka yang perlu kita pikirkan adalah kita jaga jarak antar pasien, kemudian hindari risiko penularan kepada staff, ya. Ini perlu kita pikirkan. Bagaimana dengan vaksin? Vaksin sendiri merupakan salah satu uh, modalitas kita untuk mencapai herd immunity ya pada ibu hamil memang kalau saya baca di guideline uh, yang terakhir yang dikeluarkan oleh WHO itu mengatakan bahwa belum ada preference untuk ibu hamil maupun menyusui. Tapi pada ibu hamil yang uh, encourage ya ingin melakukan vaksin itu dibolehkan ya asal tetap melakukan selama uh, dua uh, seri, ya artinya uh, seri pertama dengan seri kedua minimal jaraknya 14 uh, hari minimal, ya. Sedangkan uh, guideline guideline yang uh, secara umum saya belum mendapatkan hanya beberapa guideline yang masih uh, karena mungkin penelitiannya belum banyak dampaknya terhadap ibu hamil sehingga uh, POKI sendiri juga belum uh, mengeluarkan panduan eh COVID ini istimewa karena mempunyai penyebaran yang sangat cepat ya dengan RO-nya itu sekitar 2,5 mungkin pada ibu hamil mungkin tidak 2,5 mungkin tiga lebih ya artinya satu ibu hamil itu kemungkinan untuk menularkan tiga atau lebih orang sekelilingnya itu mungkin sangat mungkin itu mengapa kita harus lakukan tracing dan A testing pada ibu hamil, terutama pada saat mendekati persalinan. Dan begitu COVID ini memasuki Indonesia dan berpengaruh terhadap ibu hamil, ada dua respon yang harus kita segera lakukan. Pertama, respon di tingkat sistem, ya. Kemudian respon di tingkat organisasi profesi itu sendiri, ya. Di tingkat sistem kita tahu bahwa berdasarkan surat keputusan menteri di bawah di mana pelayanan ibu hamil ini terdiri dari primary health care, kemudian secondary health care, dan tertiary health care. Baik primary, secondary, maupun tertiary ada hal yang harus dilakukan. Pertama, harus ada mekanisme cohorting dan beberapa strategi untuk melakukan mitigasi terhadap paparan yang terjadi, kemudian eh, melakukan re, apa ya, eh, Uh, re, uh, melakukan uh, apa namanya uh, merubah uh, mm, ruang pelayanan, ya, melakukan reengineering terhadap ruang uh, pelayanan untuk memenuhi standar minimal untuk merawat COVID, ya. Kemudian, yang terakhir adalah mengenai uh, perlindungan terhadap kemungkinan infeksi terhadap. Para pekerjanya atau tenaga kesehatan. Tiga hal ini merupakan hal yang sangat krusial yang harus didefinisikan oleh setiap masing-masing layanan kesehatan untuk mengantisipasi penularan yang terjadi di rumah sakit. Ya, ini saya ambil dari protokol yang dikeluarkan oleh apa namanya satgas COVID, di mana. Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, baik FKTP maupun FK uh, RTL, ya, untuk uh, pelayanan maternal covid ya, untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama, memang kita desain untuk kasus-kasus yang normal, kasus-kasus yang fisiologis, ya, kemudian untuk uh, screening, ya, dan kita lihat, memang ada kecenderungan menurun pelayanan eh, kesehatan esensial. Nah, ini menjadi tugas dinas kesehatan untuk mengecorate ya pelayanan eh, pelayanan kesehatan esensial maternal esensial di rumah eh, di puskesmas ini tetap jalan. Sedangkan untuk fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut ini eh, harus melakukan redesign ya eh, pelayanan Covid, melakukan eskalasi di mana Uh, rumah sakit yang mampu connect ini kalau bisa dilengkapi fasilitas wing terpisah untuk penanganan kasus COVID. Kemudian uh, meningkatkan kapasitas untuk kemampuan pengambilan spesimen uh, PCR, ya. Kemudian menyediakan ruangan khusus, ya, ruang isolasi yang airborne sifatnya untuk ibu hamil bersalin, nifas dan bayi baru lahir. Kemudian juga ada suatu SOP penanganan bayi baru lahir dari ibu yang terkonfirmasi COVID maupun yang suspek. Sedangkan dinas kesehatan ini memang harus segera membuat suatu SOP. Ya mudah-mudahan pagi ini kita bisa membuat suatu SOP bersama, bagaimana melakukan manual rujukan untuk pada kasus-kasus yang COVID ini. Di samping itu juga dinas kesehatan men apa mengencourage puskesmas untuk tetap menjalankan fungsi sebagai pelayanan esensial dan menetapkan rumah sakit rujukan COVID -19. ya. Di Jogja sendiri ada lebih dari 20 rumah sakit yang sudah ditunjuk sebetulnya. Dan yang penting adalah memastikan terpenuhnya logistik dan ketersediaan fasilitas cuci tangan dan air bersih di fasilitas kesehatan ya. Nah, kita lihat di sini ini saya ambil dari laporan Kementerian Kesehatan ya dari Kementerian Kesehatan sudah meningkatkan eskalasi untuk layanan COVID untuk baik yang untuk rawat intensif maupun isolasi ya dan ini tantangan baru ya sistem kesehatan selama pandemi COVID ya ada beberapa tantangan yang kita harus hadapi bersama. Nah manajemen COVID tergantung dari apa namanya gejala ya ini perlu kita pertimbangkan dalam kita mengelola e, kasus rujukan pada maternal ibu datang bisa dalam kondisi asimptomatik atau tanpa gejala nah kalau ini terjadi maka ibu itu cukup dilakukan isolasi mandiri bisa dengan gejala ringan ya gejala ringan ini berarti dia bisa isolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit lapangan yang sudah e, ada ya kalau gejala sedang maka dia harus di rumah sakit ya atau di rumah sakit rujukan COVID. Kalau dia gejala berat maka dia di rumah sakit rujukan COVID di mana ada fasilitas ICU ya. Jadi untuk gejala berat dan gejala kritis ini harus di tempat rumah sakit yang mempunyai fasilitas ICU dengan pemeriksaan laboratorium yang on 24 jam ya karena pada wanita hamil ini kalau terjadi positif, ini kemungkinan untuk dirawat di ICU dibanding pada wanita yang non pregnant lebih tinggi, dan kemungkinan untuk penggunaan ventilasi mekanik itu jauh lebih tinggi dibanding pada wanita yang non pregnant. Nah, nanti dalam sistem rujukan maternal COVID hal itu perlu kita pertimbangkan. Uh, mungkin ini saya lewati. Nah, ini untuk uh, kasus-kasus yang eh, di UGD maupun di Puskesmas di mana eh, fasilitas pemeriksaan PCR tidak bisa kita lakukan sehingga screening itu harus tetap dilakukan di garda depan. Begitu ada kecurigaan ya terhadap infeksi COVID, maka sebaiknya kita lakukan pemeriksaan RT-PCR. Dari pemeriksaan rt pcr itu, kalau kasus ini terkonfirmasi positif, ya penting menjadi perhatian adalah adanya suatu screening: apakah ibu ini bisa pulang atau harus dilakukan hospitalisasi. Nah, penggunaan screening ini akan lebih mudah kalau kita menggunakan sistem scoring, ya, dengan menggunakan neos. Kita bisa memilah, memilih mana yang harus dilakukan hospitalisasi mana yang bisa kita lakukan isolasi mandiri. Dan MEOS itu cukup sederhana karena menggunakan pemeriksaan yang rutin kita lakukan setiap hari ya tanda vital yang kita lakukan setiap hari di mana skornya itu antara 0 sampai 5. Kalau pasien kita skor 0 sampai 1 maka pasien bisa isolasi mandiri di rumah. Tapi kalau skornya itu 2 sampai 3 ah, sebaiknya pasien ini kalau tidak ada kegawatan saat itu mungkin bisa kontrol di poliklinik satu hari kemudian tetapi pada wanita dengan skor meos 4 sampai 5 pasien ini tidak stabil ya pasien ini harus mondok ya maka kita harus lakukan rujukan ke rumah sakit yang sesuai nah bagaimana memilih rumah sakit yang sesuai di dalam sistem rujukan tersebut kita bisa menggunakan parameter yang lain ya jadi parameter yang kita gunakan adalah parameter yang kita kenal dengan early warning system atau modified obstetric warning system di mana parameter itu bisa menilai apakah si wanita hamil ini tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, berat, maupun kondisi kritis. Untuk wanita dengan gejala ringan atau tanpa gejala, oke lah. Pasien itu bisa dirawat di rumah sakit, tipe D maupun tipe C yang non-konek, di mana halo maaf, Dokter Irwan, suaranya terputus. Uh, sepertinya koneksi Dr Irwan sedang tidak uh, baik, uh, jadi mungkin kita tunggu beberapa detik lagi fasilitas. Uh. Mohon maaf terputus, sepertinya ya. Iya, ya, dok. Sempat uh, terputus sekitar 30 detik begitu, dok. Oke, okay. uh, saya ulangi ya. Jadi, ya, kurang lebih ini ya. Iya, ya, tadi sampai ke situ. Sampai ini, atau sebelumnya, di slide yang ini, dok. Di slide ini, ya, jadi. Maaf dokter kembali terputus. Aduh maaf. Ya. Yeah. Uh, apakah masih terputus? Tidak dokter sudah baik suaranya ya. Yeah. Yeah. Maaf tadi uh, terputus jadi uh, untuk ibu hamil. Ya, yang kita pondokkan, ya kita perlu suatu tools ini, uh, suatu tools di mana kita uh, akan merujuk di mana ini, ya. Jadi uh, tools itu sebetulnya akan lebih mudah kalau dalam bentuk sistem scoring, ya. Kadang-kadang uh, human error, ya meskipun data itu ada, tekanan darah, nadi, segala macam itu ada, tetapi kadang-kadang kalau kita tidak membuat suatu scoring, kadang-kadang data itu miss, ya banyak kasus kematian ibu itu oleh karena human error ya ternyata pasien ini shock tapi karena kita tidak mengenali ya tanda-tanda shock sehingga pasien jatuh dalam kondisi shock yang yang irreversibel makanya suatu sistem scoring ini didevelop dibangun untuk menghindari human error begitu juga dengan covid ini ya covid ini akan lebih mudah dalam penatalaksanaan di mana rujukan harus kita lakukan ya dengan menggunakan baik EWS maupun MEOS ya. Bedanya apa EWS sama MEOS ini? E, bedanya kalau MEOS ini kita gunakan pada wanita hamil lebih dari 20 minggu karena komponen protein urin kita masukkan di situ ya. Sehingga begitu ada komponen protein urin maka risikonya menjadi meningkat. Nah, berdasarkan ini ya kita bisa membagi ibu yang confirm tadi Menjadi, apakah ibu ini tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, gejala berat, maupun kondisi kritis? Pada wanita, dengan tanpa gejala, oke lah, bisa dirawat di rumah sakit tipe D maupun tipe C, di mana fasilitas HCU, fasilitas ICU tidak ada. Tetapi, kalau dia sudah mulai gejala sedang, berat maupun kritis, mungkin ada baiknya kalau dia dirawat di rumah sakit tipe B maupun tipe A, di mana kita perlu fasilitas HCU maupun ICU untuk melakukan monitoring secara per menit berkala sampai kebutuhan eh, adanya eh, pemeriksaan laboratorium yang 24 jam ya karena memang pada penata laksanaan COVID dengan gejala sedang berat maupun kritis ini ada beberapa parameter yang kita ulang tiap jam bahkan ada yang tiap 30 menit ya untuk melakukan monitoring pada ibu hamil. Sehingga ini menjadi suatu apa namanya? suatu komponen pada saat kita melakukan manual rujukan pada ibu dengan maternal Covid di mana pasien itu harus dirawat. Selain faktor maternal, satu hal lagi yang perlu kita pertimbangkan adalah umur kehamilan dan usia kehamilan. Ada umur kehamilan yang kurang dari 32 minggu, di mana berat janin kurang dari 1.500, meskipun dia gejala ringan, tetapi ada baiknya kalau pasien itu dirawat di rumah sakit tipe A, di mana fasilitas NICU uh, dengan SDM uh, intensif untuk neonatus itu ada. Kemudian Uh, ini adalah EWS, ya. Uh, nanti mungkin uh, puskesmas maupun rumah sakit bisa mengadopsi ini untuk mempermudah eskalasi pada wanita dengan konfirm positif. Ini bisa kita pakai pada wanita yang non-pregnant atau pada wanita yang pregnant kurang dari 20 minggu. Sedangkan pada wanita yang lebih dari 20 minggu, kita bisa menggunakan... Uh, modified ya di mana ada komponen protein urin di dalamnya dan bagaimana interpretasinya interpretasinya seperti ini jadi kita katakan risiko sedang itu kalau skornya 5 sampai 6 maka ibu ini kita rujuk di rumah sakit yang mempunyai fasilitas HCU minimal karena pasien ini harus kita lakukan monitoring secara berkala. Sedangkan kalau sudah skornya 7, maka mandatori pasien ini harus kita rawat di rumah sakit yang mempunyai fasilitas ICU. Sedangkan untuk MEOS, ya, nilainya berkisar 0 sampai lebih dari 7. Ya, kita katakan parameternya risiko sedang, di mana dia harus dirawat di ICU kalau skornya itu memenuhi 5 sampai 6. Sedangkan kalau skornya 7 atau lebih, maka pasien ini harus dirawat di rumah sakit yang mempunyai fasilitas ICU. Maaf dok, dua menit lagi dok. Ya terima kasih. Selain uh, masalah uh, eskalasi uh, diagnosis, satu hal yang menjadi pertimbangan untuk uh, apa sistem rujukan adalah template form rujukan. Ini kebetulan uh, kita membahas rute. Kadang-kadang sis itu tidak efektif karena data yang disampaikan itu tidak akurat, ya. Nah, ini akan membantu supaya data itu bisa akurat yang disampaikan ke rumah sakit. Jadi, cukup mengisi parameter ini, ya. Dengan mengisi parameter ini, kita bisa tentukan apakah pasien ini cukup dirawat di rumah sakit yang tidak mempunyai fasilitas hacker unit atau fasilitas yang mempunyai hacker unit dan ICU. Jadi uh, mulai dari identitas ibu, keluhan gejala yang mengarah COVID, riwayat obstetri, kondisi saat ini, laboratorium yang dilakukan, pemeriksaan obstetri, dan ini kalau kita isikan, maka kita bisa mengisi format EBS maupun MEOS tadi. Ini contoh yang pasien rujukan yang kita rawat di HCU, di ICU. Ya. Ada seorang ibu, ya, G4, B2, A1, setelah kita hitung, skornya tinggi, sehingga kita rawat di ICU dan ini kasus yang lain ini kebetulan kasusnya tidak terlalu berat tetapi karena usia kehamilan preterm, sehingga kita rujuk di rumah sakit tersier dan itu uh, mungkin beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk menyusun mendevelop uh, apa uh, sistem rujukan untuk maternal Covid mungkin itu terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Irwan untuk penjelasannya. Uh, tadi Dr. Iwan sudah menjelaskan mengenai manajemen COVID untuk ibu hamil dan juga ibu melahirkan yang bergantung dari gejalanya. Lalu sudah memaparkan juga tools untuk uh, merujuk pasien dengan sistem cost scoring. Bisa memakai EWS atau MEOS. Lalu informasi apa yang harus disampaikan ke rumah sakit rujukan? Baik, uh, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kedua oleh Dr. dokter Yucinus. Poy Ganap, SPOG konsultan. Berikut adalah CV singkat beliau. Beliau menempuh pendidikan dokter umum di Universitas Gajah Mada tahun 2006, melanjutkan ke spesialis objen di Gajah Mada juga, lalu pendidikan pendidikan konsultan dan program pendidikan dokter juga di fKkmK UGM. Beliau telah menjadi dosen pengajar di bagian Obstetri dan Ginekologi sejak tahun 2011 sampai sekarang ini dan dan tentunya juga sebagai klinisi. Baik, eh, Dokter Pio saat ini akan menyampaikan materi mengenai eh, strategi dalam mengoptimalisasi sistem rujukan. Silakan Dokter Pio 20 menit kami persilahkan. Baik, terima kasih ya izin share ini ya, share PowerPointnya ya. Baik, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya untuk. Hari ini, untuk kita akan mencoba berbagi bagaimana kita mencoba mengoptimalkan sistem rujukan yang sudah ada sekarang ini. Harapan kita adalah target untuk goal terbesarnya adalah penurunan angka kematian ibu. Ini bisa kita lakukan dengan optimal. Tadi, dokter Irwan sudah sangat banyak menjelaskan tentang konsep-konsep yang digunakan pada kondisi pandemik ini, dan nanti ada beberapa poin yang akan kita coba tambahkan, kita akan coba diskusi, nanti akan kita diskusikan bersama, sehingga target dari acara ini, ini harapan kita akan bisa tercapai. Saya mulai, <tuh> baik, jadi kalau kita mengatakan uh, suatu kondisi kita uh, angka kematian ibu, saya akan memulai dari uh, mungkin saya akan memulai dari konsep rujukan secara luas, kemudian kita akan spesifikkan ke konsep pada kondisi COVID. Jadi kalau kita katakan uh, angka kematian ibu di Indonesia angkanya cukup tinggi, ya ini adalah uh, angkanya. Jadi at, dari data SUPAS 2015 adalah di Indonesia adalah 305 per 100 ribu kelahiran hidup, bahkan ada suatu Mencoba suatu penelitian yang mencoba melihat atau meneliti uh, seberapa uh, banyak kematian yang di, uh, terjadi di Indonesia adalah dikatakan ada dua ibu yang meninggal setiap jam di Indonesia. Kita bisa bayangkan di luar sana ada dua ibu yang meninggal setiap jamnya di Indonesia. Tentunya angka ini adalah angka yang sangat tinggi dan menjadi PR kita bersama untuk bagaimana kita menurunkan angka tersebut. Ada satu hal yang menarik bahwa. maaf, uh, dok, aku, maaf ya. dok, ini kami yang slide-nya masih halaman pertama yang kami lihat. Oh baik, baik, baik. Slide-nya halamannya. Sebentar ya, saya stop share dulu. Atau hmm, sebentar, sebentar. Nah, sudah bisa dilihat? Ya, sekarang hubungan faktor resiko ya. Dok, ya. ya baik. Jadi, uh, kami di Departemen Opsin di tahun 2012 itu tuh kami bersama tim Dr. Risanto, kami almarhum Dr. Risanto, kami melakukan mencoba meneliti kenapa sih di DIY di provinsi DIY ini, ini angka kematian ibu itu tuh tidak bisa turun entah kita lihat dari angka absolutnya atau dari angka kematian ibunya dia itu tidak menurun dikatakan turun naik turun naik tapi tidak bisa mencapai target yang diharapkan walaupun sebetulnya kalau target MDG sudah tercapai di bawah 105 ke ke kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup namun Angka ini belum menunjukkan penurunan yang benar-benar signifikan, sehingga kami mencoba men melakukan semacam mini research di uh, kondisi aki di provinsi DIY ini. Ternyata, yang men mendapatkan signifikansi terbesar secara statistik adalah faktor keterlambatan. Sehingga, keterlambatan ini, ini menjadi suatu hal yang kita harus pikirkan, kita harus uh, pertimbangkan, harus kita benahi secara optimal agar uh, kita itu mempunyai uh, target untuk menurunkan kematian ibu. Ini bisa kita lakukan. Nah, sehingga kita lihat level keterlambatan kita ada tiga level adalah di bagaimana di fasilitas pertamanya yang kedua adalah saat kita uh, transportasi saat merujuk dan bagaimana uh, problematika di tempat uh, penanganan di tempat uh, rujukan. Dan yang kita dapatkan adalah angka terbesarnya adalah di fasilitas pertama. Jadi pada saat pengambilan keputusan dan bagaimana menentukan langkah untuk melakukan rujukan ini menjadi problem terbesar, yaitu memegang peranan sampai 47,5 persen. Jadi angka yang cukup tinggi adalah apabila Keterlambatan di level pertama ini bisa kita optimal, kita cegah, bisa kita kurangi. Tentunya kita berharap sekitar 50% dari angka kematian ibu di DIY ini bisa kita turunkan. Nah, kita mencoba melihat suatu teori, teori yang uh, ini adalah suatu namanya model tiga keterlambatan dalam pelayanan kegawat daruratan obstetri bahwa delay atau keterlambatan itu tuh ada tiga, tiga delay. Pertama adalah bagaimana uh, deciding, bagaimana kita memutuskan akan merujuk suatu, uh, suatu kasus itu ke fasilitas yang mana dan yang kedua adalah bagaimana Delay-nya adalah bagaimana mengidentifikasi dan mencapai fasilitas, uh, istilahnya fasilitas kesehatan yang akan diru, uh, dituju, dan yang ketiga adalah bagaimana keterlambatan dalam bagi, uh, diperoleh uh, penanganan yang optimal. Jadi, ini ada tiga keterlambatan, yang seringkali menjadi problem, sehingga uh, pasien yang datang dengan target dirujuk untuk mendapatkan pen penanganan yang optimal, seringkali tidak. Terselamatkan, sehingga yang perlu kita pikirkan adalah bersama adalah bagaimana kita seeking, bagaimana kemampuan fasilitas pertama itu untuk melakukan uh, kemampuan untuk menuju mencari. Fasilitas kesehatan mana yang ingin dituju? Itu harus kita pikirkan bersama. Seeking care ya itu sangat penting. Yang kedua adalah reaching care. Bagaimana kita menuju ke tempat tersebut? Tentunya faktor transportasinya harus kita pikirkan. Dan yang ketiga adalah bagaimana res, receiving appropriate care, bagaimana uh, fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau tempat rujukan ini, ini menyediakan fasi, uh, penanganan yang adekuat dengan quality of care yang baik, sehingga pasien ini, ini tertangani dengan baik ini adalah uh, dasar teori yang kita pakai nah tadi uh, prof Ova pada saat pembukaan sudah menyampaikan bahwa kondisi rujukan DIG saat ini adalah uh, terjadi rujukan itu tuh tidak uh, istilahnya itu uh, tergantung selera kita ingin kemana dirujuk sehingga seringkali terjadi namanya rujukan yang cross border jadi cross border itu di mana adalah apabila kita lihat ada suatu kasus A di, uh, di di fasilitas A ini, ini sebetulnya dia bisa merujuk ke tempat terdekatnya yang uh, rumah sakit pemerintah ini tapi entah dengan pertimbangan apa dia itu merujuk yang uh, ke tempat yang lebih jauh. Ini adalah suatu kondisi yang terjadi di DIY saat ini ya. Tentunya dengan di DIY banyak sekali pilihan fasilitas yang tersedia sehingga terkadang itu hal ini nih malah menjadi membingungkan uh, orang yang akan melakukan rujukan ini. Padahal uh, time consuming-nya akan sangat uh, besar kalau kita merujuk itu ke tempat yang lebih jauh. Yang mana pasien ini akan bisa ditangani lebih optimal apabila kita uh, perse persingkat waktunya kita lakukan rujukan ke tempat yang lebih dekat. Tentunya yang menjadi ideal adalah suatu rumah sakit konek ini, ini dia harus mempunyai suatu konsep uh, link dengan beberapa BPS, Puskesmas, klinik nah, yang uh, ada di zonasinya harus jelas, harus dia harus membawai jadi uh, alur itu tuh sudah kita atur sedemikian rupa ya merujuk tuh ke tempat itu, tidak sampai dia itu tuh mengalami cross border dirujuk ke tempat yang lebih jauh dan tentunya rumah sakit Ponek ini juga tetap ada komunikasi dengan rumah sakit umum pusat seperti Sarjito kalau di, Jogja, uh, di DIY, sehingga uh, jalur uh, jalur komunikasi, jalur komando untuk rujukan ini juga bisa berjalan dengan uh, baik. Nah, sehingga kita perlu berpikir kebijakan penguatan sistem rujukan ini menjadi sangat penting. Poin yang sangat-sangat penting harus kita pikirkan dan di DIY sudah ada pergubnya dan tentunya uh, manual rujukan ini sudah ada dan ini, -ini juga sudah dibikin uh, customize, sudah di tailor made di masing-masing daerah, di masing-masing kabupaten dan uh, Kota Madia di Kota Madia Jogja. Nah, sehingga yang penting harus kita lakukan adalah sosialisasi manual rujukan ini menjadi poin penting kita harus lakukan sosialisasi berkala dan tentunya penguatan sistem kita harus uh, kondisikan tadi rumah sakit kita harus tentukan mana rumah sakit Ponek, mana yang uh, Ponet ya dan tentunya peran dari level masyarakat primer, sekunder dan tersier ini menjadi poin penting untuk mencapai uh, Suatu sistem layanan yang baik, intinya seperti itu, nah, sehingga kalau kita mengatakan sistem rujukan atau SR, sistem rujukan itu apa? Sistem rujukan adalah suatu konsep pelimpahan tanggung jawab timbal balik atas kasus atau suatu masalah kesehatan, sehingga memang sistem dengan adanya sistem rujukan ini ini memang harus ada suatu interaksi dua arah jadi si perujuk dan tempat yang dirujuk itu memang harus ada uh, komunikasi nah kami mencoba mencari referensi untuk membuat sistem rujukan ini ini berjalan dengan baik dan optimal poin-poin apa saja yang menjadi ya, hal penting atau instrumen penting yang harus kita pikirkan adalah yang pertama adalah uh, namanya zonasi wilayah. Jadi yang seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa kita harus membuat suatu zonasi yang jelas. Jadi rumah sakit ini membawa puskesmas mana, rumah sakit ini membawa klinik klinik mana. Wilayah ini harus dibikin secara jelas dan secara detail dan dan komunikasi antara dua arah ini ini benar-benar harus dioptimalkan. Yang kemudian adalah indikasi dan penyebab. Bidan atau dokter di fasilitas pertama, faskes pertama ini benar-benar harus tahu indikasi dan penyebab kapan dia harus merujuk, kapan ada kasus kegawat daruratan dan harus dirujuk kemana itu dia sudah harus mengetahui. Dan yang ketiga adalah uh, konsepnya adalah tenaga tenaga kesehatan, tenaga perujuk ini juga dia harus benar-benar uh, paham betul konsep dari manual rujukan tersebut. Kemudian, maaf maaf. Nah, kemudian yang penting lagi di sini adalah masalah prosedur. Jadi prosedur merujuk itu bagaimana? Di buku manual rujukan sudah sangat jelas dijelaskan bagaimana prosedur apabila suatu kasus mau dirujuk apa saja yang harus dijelas uh, disiapkan. Kemudian yang berikutnya adalah sarana dan prasarana. Komunikasi sangat penting, ya. Dan kedua adalah bagaimana kita merujuk Ketersediaan ambulan itu juga menjadi poin-poin yang sangat penting uh, untuk memperpendek uh, waktu dari tempat uh, rujukan menuju uh, dari tempat uh, rujukan menuju tempat yang akan dilakukan untuk. Rujukan dan tentunya adalah GPS. Jadi kita harus tahu betul posisi kita ada di mana dan fasilitas mana yang mumpuni untuk kita lakukan rujukan. Jadi ini adalah enam poin yang coba pernah kita publikasikan pada penelitian S3 bahwa ini poin-poin penting yang harus diperhatikan apabila kita ingin mengoptimalkan sistem rujukan ini nih bisa uh, apa ya mampu laksana dan bisa membantu dalam uh, mengatasi problematika rujukan tersebut nah sekarang kita akan bicara suatu konsep pada kondisi pandemi COVID-19. Jadi kalau dulu sebelum pandemik itu adalah kita mendapatkan kasus gawat darurat, kemudian obstetri, kemudian kita lakukan rujukan. Namun kita di sini pada kondisi pandemik ini ada suatu hal yang menarik bahwa kita malah ketambahan. Ya, jadi ada tiga komponen nih yang harus kita kita pikirkan. Yang pertama adalah eh, kasus kegawatan darurat ke gawat daruratan obstetri ini tetap terjadi. Sehingga uh, tetap kita harus berpikir untuk mempersiapkan rujukan untuk gawat darurat tersebut. Yang kedua adalah pada pasien hamil yang uh, ternyata COVID-nya misalnya positif, dia juga kita harus pikirkan. Dan yang ketiga adalah gawat darurat dengan COVID. Jadi kita bisa uh, katakan ada tiga problem. Yang satu, murni tanpa COVID, tapi gawat darurat. Yang kedua adalah pada saat dia uh, hamil mengalami... Apa, Misalnya, positif COVID, dan yang ketiga adalah kasus kegawat daruratan yang disertai dengan adanya COVID. Sehingga, kita untuk mengoptimalkan itu, bagaimana kita menghadapi kondisi pandemi ini, adalah kita harus lakukan konsepnya, adalah perbaikan di semua level keterlambatan. Jadi, kalau kita katakan ada tiga level tadi, pertama level T1. Adalah di tempat rujukan, yang kedua adalah T2, adalah di saat uh, transport, dan T3 adalah pada saat di fasilitas kesehatan yang dituju. Nah, sehingga apa yang bisa kita lakukan uh, untuk optimalisasi di level T1 adalah kita ketahui bersama bahwa... Puskesmas atau level level pertama ini nih adalah penting sekali bagaimana untuk deteksi dininya. Jadi deteksi dini di sini akan sangat sangat penting sehingga tidak sampai terjadi suatu keterlambatan merujuk apabila kemampuan deteksi di level 1 ini kita optimalkan. Sehingga saya saya sangat menghimbau meminta mungkin dari teman-teman di Puskesmas pahami betul kapan kegawat daruratan tersebut terjadi, karena terkadang kita menerima rujukan sudah terlambat karena kasus yang harusnya dirujuk lebih awal di level 1, tapi tidak dilakukan rujukan atau terlambat merujuk. Nah, sehingga untuk kemampuan deteksi di level 1 itu yang benar-benar harus kita optimalkan. Sehingga kita melakukan apa adalah kita tingkatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama ini yang terkait COVID ya kita minta untuk Puskesmas direkomendasikan untuk mengatur fasilitas layanan KIA yang tentunya dia terpisah sehingga tidak sampai terjadi konsep untuk penularan itu poin pentingnya ya. Kemudian di fasilitas FKTP ini kita bisa manfaatkan buku manual rujukan. Jadi buku manual rujukan ini masih bisa kita manfaatkan. Di sana itu sangat jelas diatur ada kelompok A, kelompok B1, B2 ya kan? Kelompok B3 juga, kemudian kelompok C, ya, jadi ada kelompok-kelompok ini, dan di situ tuh sudah jelas diagnostik diagnostiknya, sudah jelas penanganan awalnya, dan sudah jelas harus kemana. Dan kita kita meminta konsep manual rujukan ini, ini ya tetap kita galakan dan ini, ini barang yang sudah sudah baik sudah kita lakukan istilahnya pengujian dari tahun 2012 jadi ini nih ya memang jangan sampai uh, manual rujukan ini terus jadi kayak semacam uh, apa ya tidak optimal jadi saya uh, meminta konsep manual rujukan yang sudah bagus nih kita tetap perbaiki dan akan sangat membantu untuk di fasilitas level 1 intinya seperti itu kemudian yang berikutnya adalah kita harus dari dinas kesehatan tuh untuk kasus-kasus yang dengan covid nih screening covid pada kehamilan di FKT dan persalinan tuh harus jelas. Jadi apa protapnya itu harus jelas. Kita akan melakukan apa? Ada pilihan apakah mau rapid antibody atau mau apa namanya? swab antigen atau sampai PCR. Itu tuh harus jelas dan kita juga harus jelas untuk istilahnya targetingnya kita mau bagaimana apakah kalau misalnya er, apa namanya er, swab antigen pos, misalnya positif apakah harus dilakukan swab PCR terus waktunya kapan isolasi mandirinya kapan itu tuh harus jelas sehingga yang penting sekali adalah apabila ada suatu suspek kita harus jelas ini nih pasien ini nih mau kita bagaimanakan apakah mau kita sarankan isolasi atau ini hanya probable jadi tidak tidak positif atau mau kita lakukan uh, kont, uh, istilahnya kontak tracing atau apa jadi puskesmas tuh benar-benar harus mempunyai pemahaman yang benar-benar uh, bagus tentang uh, konsep deteksi dini kita harus uh, deteksi dini dan dia juga untuk covid dan tentu juga pada kasus-kasus yang uh, kematian uh, istilahnya kegawat daruratan obstetri. Nah sehingga tadi dokter Irwan sampaikan banyak tools yang kita bisa pakai untuk sebagai alat deteksi dini ya ada yang menggunakan uh, meos ada yang EWS jadi hal-hal ini ini benar-benar teman-teman uh, di level 1 itu harus pahami betul. Kemudian di Level 2, atau pada saat transportasi poin yang paling penting, alhamdulillah kita sudah mempunyai sis route. Sis route ini ini suatu uh, istilahnya terobosan yang sangat bagus pada kondisi pandemik seperti saat ini. Namun memang sis route ini kita harus optimalkan, kita harus bekali lagi dengan coba melakukan suatu integrasi dengan satu adalah rumah sakit online. Jadi dia rumah, jadi jangan sampai Uh, istilahnya si rute ini nih jalan sendiri tapi menjadi suatu integrasi dengan uh, si ranap si rajal jadi suatu sistem-sistem yang sebenarnya sudah ada dan diharapkan si rute ini nih jadi kayak semacam uh, istilahnya entry point dan dia bisa mengakses ke berbagai aplikasi tersebut sehingga pada saat ada suatu kegawa daruratan di level pertama si perujuk ini nih ya dia akan ter fasilitasi termudahkan karena jelas kita bersama ketahui adanya suatu gawat darurat pas eh, tenaga kesehatan tuh tentunya dalam kondisi panik jadi jangan sampai dia itu tuh terus bingung harus menghubungi ke pihak rumah sakit dia dia sendiri di waktu yang bersamaan harus menangani pasien itu dengan optimal sehingga akhirnya panik dan ditakutkan penanganannya tidak akan optimal sehingga eh, ini adalah prosedurnya di panduan yang dibuat Panduan teknis pelayanan rumah sakit dari Kemenkes ini sudah sangat jelas, ya, bagaimana melakukan rujukan bagi prosedur-prosedurnya seperti apa, dan tinggal bagaimana kita aplikasikan atau kita gunakan konsep yang sudah bagus ini, -ini di tempat kerja kita masing-masing. Dan tentunya rumah sakit rujukan juga sudah ditentukan, dibuat keputusan menteri, seperti tadi dikatakan, fasilitas tentunya penentuan rumah sakit rujukan ini berdasar pada kemampuan atau fasilitas yang tersedia di rumah sakit-rumah sakit tersebut. Kemudian SISRUTE rute tadi ya kita kombinkan dengan aplikasi yang lain ya sehingga sistem ini ini benar-benar uh, komprehensif dan dia bisa menjawab kendala dari para peng, istilah tenaga kesehatan di fasilitas uh, pertama untuk bisa melakukan rujukan dengan baik. Kemudian optimalisasi di level T3-nya seperti apa di tempat rujukannya bagaimana tentunya fasilitas rujukan untuk layanan kesehatan ibu terdiri dari rumah sakit rujukan COVID, RSU maupun RSIA. Jadi rumah sakit itu tadi Dokter Irwan sampaikan memang harus ditentukan dibuat suatu konsep mana yang uh, dia uh, dan diminta untuk meningkatkan fasilitas layanan uh, untuk pasien-pasien uh, dengan covid tersebut. Di sini sudah dijelaskan sangat detail apa saja konsep-konsep yang harus dimiliki oleh rumah sakit apabila menjadi pusat untuk rujukan covid. Dan yang paling penting di sini adalah algoritmen manajemennya itu harus jelas. Jadi pasien datang, screening saat masuknya harus jelas. Dan rumah sakit di, di semua rumah sakit itu konsep screening awal ini menjadi poin penting. Termasuk juga tadi saya katakan bagaimana untuk penanganan kegawat daruratannya dan tentunya bagaimana untuk COVID-nya itu sendiri. Karena bisa bisa saja COVID memperberat kegawat daruratan, bisa juga gawat darurat ini ini berdiri sendiri-sendiri. Dengan COVID, maksud saya uh, gawat darurat, tetapi dia positif COVID, nah sehingga algoritma manajemen ini, ini harus jelas. Jadi intinya jangan sampai pasien datang cuma uh, kita belum punya suatu algoritma yang jelas, akhirnya pasien itu tuh akan uh, time consuming atau waktu akan terbuang sia-sia. Sehingga uh, ibu datang ke UGD triase, jadi sudah jelas dilakukan ini mau ke arah uh, screeningnya, mau kita lakukan apa penanganannya bagaimana, sehingga quality of care untuk pasien kita itu tetap bisa baik dan optimal. Dan scoring ini sangat penting kita pahami bagaimana kita deteksi dini, bagaimana kita mengarahkan pasien kita mengarahnya ke derajat ringan sedang atau berat itu yang benar-benar harus kita perhatikan. Dan juga tentunya kita di rumah sakit rujukan ini perlu memikirkan penanganan pasca salinnya bagaimana ya, pasien dan juga algoritma yang jelas untuk penanganan pasca salin ini juga menjadi poin penting harus kita pikirkan dan kapan dia pulang. Dua menit dan, lagi dok ya, maaf. Dan tentunya perawatan untuk neonatus dan bayinya. Dan ini juga uh, menjadi uh, poin penting yang rumah sakit atau fasilitas FKTL itu uh, dia harus uh, fasilitasi kondisikan pada kondisi pandemik seperti saat ini. Jadi kuncinya adalah selain menyiapkan sistem rujukan, kita perlu optimalkan kualitas layanan ponet dan ponek di semua level rujukan. Sehingga bila manajemen terlambat adalah hasil akhirnya seperti ini. Namun apabila manajemennya tepat, alhamdulillah adalah healthy baby, healthy mother. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Dr. Pio untuk penjelasannya. Sepertinya dua slide terakhir benar-benar summarize inti dari uh, diskusi kita pada webinar kali ini ya. Baik, tanpa memperpanjang waktu, uh, kita akan masuk ke narasumber ketiga. Kalau tadi kita sudah mendengar dua orang klinisi dari uh, RS Sarjito, maka dari saat ini sudah hadir bersama kita Dr. Dokter gigi Dian Diah Niken Andarwati M Han. Uh, kami tampilkan CV beliau. Beliau menye uh, menempuh pendidikan kedokteran gigi di uh, UGM, kemudian mengambil magister di Universitas Pertahanan dan National Security di Australia National University. Saat ini beliau menjabat sebagai kepala seksi kesehatan dasar dan rujukan dinas kesehatan uh, Sleman. Ya. Yeah. Uh, Silakan, Dokter Dia, kami memberikan waktu 20 menit untuk pemaparan materi. Terima kasih. Maaf, Dok, masih belum dengar suaranya. belum belum kami dengar maaf dok Maaf belum juga belum tersambung dokter uh, suaranya Mungkin mikrofonnya masih dengan headset atau bagaimana dok uh, ini minta tolong dibantu dipandu mungkin kalau audionya sudah menyala ya sepertinya audio dokter dia tapi kita belum mendengar suaranya bagaimana oh indikator audionya belum masuk dokter dia Ya, kami akan menelpon Dokter Dia ya saat ini, Dok. Untuk sementara Bapak Ibu silakan jika ada yang mau bertanya boleh silakan menuliskan pertanyaan di chat. Kita sudah ada satu pertanyaan dari Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Pak Aswan, terima kasih banyak dari Dinas Kesehatan Sumatera Utara yang sudah bergabung pada webinar kita kali ini. Mungkin sambil menunggu Dokter, bagaimana? Ada yang raise hand? Baik, uh, ini ada yang uh, raise hand dari uh, Bapak Sunario, Banjarnegara. Boleh Pak, kita sambil menunggu. Terima kasih. Uh... Saya ingin menanyakan pada Prof yang presentasi tadi terkait dengan proses rujukan untuk di tingkat desa itu kan prosesnya agak repot, kalau di di kampung-kampung itu kan proses untuk merujuk ke rumah sakit yang level di seperti di Sarjito kan agak repotnya. Nah, kemudian langkah-langkah apa yang akan dilakukan apabila misalnya uh, penduduk kampung atau uh, ibu hamil yang kondisi kritis di kampung akan dirujuk? Apakah proses-proses itu harus dilalui misalnya dengan proses seperti prosedur yang yang ini? Apa bisa langsung uh, kalau kondisinya berat? Terima kasih. Terima kasih Pak Senario. Silakan Dokter mohon berkenan menjawab pertanyaan Pak Sunario tentang rujukan apakah bisa diimplementasikan di daerah terpencil atau mungkin di situasi yang kurang memungkinkan terima kasih Baik, baik. Terima kasih, uh, Pak Sunario. Salam kenal, ya. Assalamualaikum, ya. Baik, jadi begini, saya akan coba menjawab. Jadi, kalau memang uh, pada kondisi di daerah yang memang kita itu, tuh, apa namanya, ada suatu kegawa daruratan dan kita perlu melakukan rujukan. Nah, tentunya, satu, kita uh, memang. Yang pertama yang akan terjadi adalah kepanikan dulu kan tentunya. Nah sehingga apa yang akan apa yang bisa kita lakukan agar kepanikan itu tidak uh, terjadi adalah satu awal adalah kita lakukan pendataan dulu. Jadi kita lakukan pendataan tentunya uh, dari uh, pihak uh, mungkin uh, pengurus uh, di desa atau uh, di daerah tersebut melakukan pendataan. Contoh mana? Ada, misalnya contoh pada kasus misalnya ibu mana berapa banyak ibu hamil kemudian setelah pendataan itu kemudian dengan mungkin menerap, menggunakan tenaga kesehatan di desa tersebut entah bidan desa atau mungkin puskesmas terdekat dilakukan bahwa penentuan istilahnya kasus ini nih termasuk suatu high risk yang butuh apa istilahnya pengawasan khusus atau ini nih ya kita bisa anggap sebagai istilahnya kasus yang uh, tidak butuh pengawasan khusus nah, sehingga apabila memang itu suatu kasus high risk memang semua itu sudah dipersiapkan jadi dari awal itu sudah dipersiapkan tentunya kalau memang dia uh, istilahnya dilakukan monitoring rutin diminta kontrol rutin kemudian dari pihak uh, apa namanya puskesmas terdekat juga melakukan pay attention khusus dengan kasus itu dan tentunya uh, konsep Uh, pembiayaannya juga dipastikan, jadi misalnya dia punya BPJS atau pendanaan itu harus dipastikan aktif, sehingga apabila terjadi suatu kasus rujukan itu tuh tidak ada konsep kedadapan, jadi tidak sampai kita kebingungan, jadi kita langsung dan sudah dibikin suatu alurnya sistemnya. Jadi misalnya orang tersebut diawasi oleh siapa, keluarganya akan menghubungi apa bila terjadi kegawat daruratan, sehingga sudah langsung link dengan puskesmas dan puskesmas juga sudah menentukan pasien ini akan dilakukan rujukan kemana. Konsepnya adalah rujukan yang terencana, karena bagaimanapun kalau terjadi kegawat daruratan yang mendadak memang akan agak susah, apalagi di hari-hari libur, apalagi di tengah malam, nah, sehingga apapun lebih baik pendataannya kuat. Uh, surveillance kita kuat, terus habis itu tuh persiapan juga kita lakukan, sehingga harapan saya, uh, harapan kita itu, ya sistem yang ada ini yang dibangun ini ini akan membantu mempercepat prosesnya. Mungkin begitu, jawaban saya. Terima kasih. Oke. Okay. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dokter Pio dan juga Pak Sunario. Kita kembali lagi, Dokter Dia. Semoga sudah bisa. Masih belum bisa ya. Baik. Uh, kita juga bisa menjawab pertanyaan dari uh, Pak Aswan di Dinka Sumut. Pertanyaan Pak Aswan adalah, mau... untuk merujuk terutama daerah perkotaan, apakah pertimbangan utamanya ke rumah sakit yang lebih dekat atau rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap? Yeah. Ini masih ke Dokter Pio lagi ya, Dok baik, ya. Baik, baik. siap banyak, Mas. Dong. Ya, jadi begini. Uh konsepnya di sini ini memang kita tidak jangan sampai kita itu tuh merujuk ke suatu tempat yang mana tempat itu akan melakukan rujukan kembali gitu ya nah, sehingga memang yang kita harus lakukan itu tuh adalah satu memang eh, mohon maaf dinas kesehatan memang sudah harus memetakan mana yang menjadi rumah sakit ponek ya dan juga kasus-kasus mana yang harus dilakukan rujukan ke eh, level rumah sakit ponek nah, sehingga tentunya ponek itu tuh adalah Jelas, fasilitasnya, SDM-nya, sistemnya, semua harus diyakinkan. Dia berfungsi dengan baik, sehingga kalau ditanya terdekat atau yang optimal, kalau saya bilang tetap yang pelayanannya optimal, karena yang terdekat pun, kalau memang dia pelayanan tidak optimal, tentunya akan dirujuk lagi ke tempat yang optimal, kan? Nah, sehingga itu juga memakan waktu, sehingga pertimbangannya itu tuh cukup banyak, dan uh, mungkin. Uh, itu tuh sangat case by case dan tentunya uh, istilahnya kita harus punya sistemnya uh, apabila kasus mana kita rujuk ke mana itu konsepnya terima kasih Bu Sandra sudah bisa terdengar suara saya sudah, Bu sudah dokter sudah dokter dia sudah. baik baik terima kasih banyak dokter Pio untuk jawabannya uh, nanti kita lanjutkan lagi sesi tanya jawab kita lanjut ke pematawaran materi terakhir dari narasumber yaitu dokter Dia kami persiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf atas gangguan teknis tadi. Jadi ini kita pakai audio handphone. Terdengar jelas ya Bu Sandra? Iya dok, terdengar jelas. Iya. Bapak-Ibu semua, terima kasih atas Waktunya, dan kemudian mungkin akan saya paparkan tentang implementasi. Jadi, saya hanya melengkapi saja apa yang disampaikan oleh dokter Irwan maupun dokter Pio tadi, dan ini adalah implementasi yang ada di Kabupaten Sleman. Ini bisa kita share screen tidak, ya, Bu Sandra? Bisa, bisa, dok. Silakan langsung share aja, dok. Dari share screen tombol hijau, dok. Uh, terlihat tidak ya? Belum, belum terlihat, dok. Jika nah atau dari uh, dari powerpoint mbak Monita mungkin kami bisa bantu share screen oh je tolong ya. dibantu ya. Ini karena Lantung tidak ada dong. ya tidak ada optionnya untuk bisa share Baik. dari tempat saya aja. ya mbak Monita kirim ke aku aja nanti aku share ya. silakan lanjut aja dok kami sambil persiapkan dok Oke, uh, jadi uh, untuk implementasi Sisrut di uh, Kabupaten Sleman, Sistem Rujukan Terpadu itu kan uh, terintegrasi itu uh, di Kabupaten Sleman itu dimulai di kita benar-benar uh, uh, cermati dan dilakukan percepatan adalah di tahun 2019 awal awal mulanya itu kan dikeluarkan uh, oleh Kementerian Kesehatan di tahun 2016, uh, aturannya tersebut. Ya, jadi sistem rujukan tersebut eh, awal mulanya eh, dikeluarkan eh, melalui Kementerian surat Kementerian Kesehatan eh, melalui surat dirjen Yankes tanggal 20 Desember 2016 tersebut tentang implementasi sistem rujukan terintegrasi setelah keluarnya surat rujukan tersebut otomatis di tahun 2017 itu kan baru mulai dilakukan sosialisasi-sosialisasi tentang implementasi tersebut dan kemudian baru mulai dilakukan dan belum begitu dikenal di Kabupaten Sleman maupun di uh, Provinsi DIe uh, pada awal tahun 2019 sistem rujukan terintegrasi ini dievaluasi oleh Kementerian Kesehatan yang kemudian di tahun 2019 pula dikeluarkan adalah pemanfaatan sistem rujukan terintegrasi di pusat kesehatan masyarakat pada saat dievaluasi di keseluruhan secara seluruhan DIe uh, Sistem rujukan terintegrasi ini baru dimanfaatkan oleh beberapa rumah sakit saja. Jadi terutama terutama rumah sakit Sakit Sarjito sebagai foundernya, salah satu foundernya adalah rumah sakit Sarjito, dan kita beruntung Kabupaten Sleman beruntung karena Sarjito masuk di wilayah Kabupaten Sleman, salah satu rumah sakit yang berada di wilayah Kabupaten Sleman. Jadi, sistem rujukan terintegrasi ini diharapkannya adalah untuk mempercepat berdasarkan peralatan digitalisasi untuk rujukan secara horizontal maupun vertikal. Dan untuk di kemudian harinya diharapkan seperti yang disampaikan oleh tadi Dokter Pio, diharapkannya bisa selain untuk rujukan emergensi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita lihat dulu gambaran rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Sleman. Kenapa kita harus melihat secara geografis, demografis dan Bagaimana kondisi wilayah kita? Itu seperti yang tadi narasumber-narasumber sebelumnya setelah menyampaikan salah satu uh, uh, standar uh, sesuatu yang bisa kita lakukan dengan suatu strategi supaya suatu itu bisa berjalan dengan sukses kita melihat dulu dari wilayahnya bagaimana kondisi wilayahnya. Sangat beruntung sekali, Alhamdulillah, Kabupaten sleman itu memiliki banyak sekali rumah sakit. Juga memiliki banyak sekali, uh, puskesmas. Kita memiliki 27 rumah sakit, diantaranya adalah rumah sakit uh, Sarjito, yaitu tipe A, dan kemudian tiga rumah sakit tipe B, yang selainnya adalah rumah sakit uh, tipe C dan D. Dan kita memiliki rumah sakit khusus bedah dua, kemudian rumah sakit jiwa, khusus jiwa satu tipe A dan rumah sakit gigi mulut dan dua rumah sakit ibu dan anak. Dan ada juga rumah sakit yang berawal dari rumah sakit ibu anak yang kemudian menjadi rumah sakit umum. Jadi ini merupakan suatu keuntungan tetapi juga bisa menjadi suatu tantangan seperti yang disampaikan dokter Pio tadi. Suatu kelebihan itu juga bisa menjadi suatu burden atau suatu tantangan di Sisi lainnya, kebingungan dari sisi masyarakat dalam memilih dan kemudian apabila tidak diatur secara maksimal dapat menyebabkan hektik. Dan kemudian kita juga memiliki 25 puskesmas Keuntungannya di saring berdekatan seperti ini, antara faskes rujukan tingkat lanjut maupun fasilitas kesehatan tingkat pertama uh, berdekatan ini, ini untuk uh, respon time kita itu akan bisa menjadi jauh lebih pendek, karena jarak antara faskusnya sangat pendek. Ini kita belum membicarakan lagi klinik yang ada di uh, wilayah Kabupaten Sleman. Klinik yang ada di wilayah Kabupaten Sleman itu ada sekitar seratusan lebih. Jadi sudah tersebar mungkin merata di sini. Tetapi uh, dengan melihat peta ini, kita tetap harus juga melihat bahwa penduduknya begitu banyak dan pendatangnya yang juga begitu padat di wilayah Kabupaten Sleman. Tantangannya begitu banyak karena uh, tidak homogen. Penduduk uh, Kabupaten Sleman adalah penduduk heterogen yang uh, sama sekali uh, mungkin uh, berbeda dengan uh, wilayah di provinsi lain, misalnya Jawa Tengah, yang jauh lebih homogen penduduknya. Di penduduk uh, Kabupaten Sleman adalah penduduk. Uh, heterogen. Begitu pula antara wilayah kecamatan itu uh, spesifiknya berbeda-beda. Uh, walaupun semua puskesmas atau semua wilayah di Kabupaten Sleman, kalau untuk uh, fasilitas kesehatannya adalah termasuk fasilitas kesehatan yang berada di perkotaan. Uh, begitu SK yang di, uh, tertulis uh, oleh Bupati bahwa semua wilayah uh, semua wilayah di Kabupaten Sleman termasuk wilayah perkotaan berarti diharapkan bahwa semua akses fasilitas kesehatan itu mudah dijangkau oleh masyarakat. Slide berikutnya. Kemudian kita melihat selama ini surut di Kabupaten Sleman itu bagaimana sih? Tadi yang sudah saya sampaikan tadi, di di 2019 kita melakukan percepatan pelaksanaan surut di Kabupaten Sleman. Awal mulanya kan memang hanya untuk rumah sakit, sehingga kita mengumpulkan rumah sakit. Rumah sakit supaya melaksanakan rujukan di Kabupaten Sleman. Awal mulanya hanya uh, DIY itu hanya ditopang oleh Satito yang telah melakukan uh, rujukan menggunakan sisrut. Dan kita berusaha mengumpulkan karena sebagian prosentase terbesar di DIY adalah rumah sakitnya 27-nya itu ada di Kabupaten Sleman, maka kita berusaha kalau Sleman tidak bergerak maka satu DIY itu nanti angkanya berarti akan merah semua. Jadi, memang uh, si ini ada penilaiannya, uh, hijau, kuning, merah. Itu uh, yang dinilai uh, di sistem tersebut. Sistem ini adalah sistem uh, murni dari Kementerian Kesehatan. Jadi, ketika kita ingin membridgingkan yang seperti yang diharapkan Dr. Piwo lagi, berarti kita harus bersama-sama untuk uh, memberikan effort uh, dan menyampaikan kepada pemerintah pusat bagaimana supaya ini dibridgingkan. Wacana tersebut sudah ada di sebenarnya di tahun 2020, tetapi karena terkendala pandemi COVID ini bridging yang seharusnya kita bridgingkan dengan pikir akhirnya terkendala oleh kondisi. Di walaupun kondisi pandemi COVID kita tetap berusaha Kabupaten Sleman berusaha untuk tetap bisa menggunakan pemanfaat siswa. Kenyataannya bahwa tetap ada manfaatnya positif, walaupun banyak juga tantangan dan kendalanya. Di tahun 2019 percepatan pelaksanaan sisru di Kabupaten Sleman masih setelah rumah sakit kita mulai mendorong untuk puskesmas rawat inap menggunakan, setelah puskesmas rawat inap menggunakan kita mendorong juga puskesmas rawat jalan untuk juga menggunakan. Jadi setelah itu puskesmas rawat inap jalan menggunakan kita di tahun 2020 akhir berusaha supaya klinik juga menggunakan jadi di akhir tahun 2020 kita berharap bahwa semua klinik klinik itu sudah mendapatkan akun tetapi sampai saat ini belum mendapatkan harapannya ketika semua sudah mendapatkan akun untuk minimal untuk kegiatan emergensi baik itu emergency yang umum maupun itu emergensi untuk natal perinatal itu bisa menggunakan sisrut karena apa? karena dengan menggunakan sisrut itu data-data atau anamnesis itu sudah dimasukkan dahulu di dalamnya anamnesis kondisi pasien itu datanya kemudian kalau ada ronsen ada usg itu bisa di upload di dalamnya sehingga Rumah sakit atau faskes yang akan menerima itu bisa melihat hasilnya dan bisa menginterpretasikan apakah faskes tersebut mampu tidak untuk menerima rujukan tersebut. Next, kemudian pemanfaatan sisru di Kabupaten Sleman bisa kita lihat setelah dari hanya di bawah persen di awalnya itu di DIY. Uh, dan itu ditopang oleh Sarjito, dan kita beruntung sekali. Kita memiliki Sarjito, dan akhirnya uh, karena memang ide awal dari Sarjito dan Kementerian Kesehatan, kita uh, minta pendampingan dari uh, rumah sakit Sarjito. Jadi, kita didampingi uh, pelaksanaan sisrut di Kabupaten Sleman, didampingi oleh tenaga-tenaga uh, ahli dari uh, Sarjito, kemudian. Uh, kita telah memanfaatkan sisru di Kabupaten Sleman di sampai saat ini. Jadi ini saya melihat karena temanya di masa pandemi, saya mengambilnya di 1 April 2020 sampai hari kemarin, 27 April 2021. Selain slide sebelumnya dulu, Ju. yang tadi. J, jadi kita bisa memanfaat di rumah sakit di Kabupaten Sleman, kita sudah membuat yang hijau, jadi memanfaatkan dengan baik, baik untuk ada yang merujuk masuk maupun merujuk keluar itu ada 77,8 persen. Kemudian di yang kuning itu artinya hanya pemanfaatannya masih sedikit sekali, biasanya hanya untuk keluar saja untuk merujuk ke fasilitas kesehatan lainnya itu 11,1 persen. Dan kemudian 11,1 persen yang merah ini di rumah sakit lain itu karena memang ada beberapa rumah sakit yang memiliki akun yang double. Kemudian ada rumah sakit-rumah sakit yang sudah tidak beroperasi tetapi tetap uh, terdaftar di situ. Dan ada memang uh, rumah sakit yang seperti uh, rumah sakit khusus Siti dan mulut itu memang uh, tidak da, tidak belum memanfaatkan e-surut itu karena lebih cenderung untuk emergency yang penyakit-penyakit uh, umum. Jadi kita masih kalau dilihat dari cakupannya ini berarti di rumah sakit itu sudah 80%. persen. kita melihatnya dari 77,8% dan 11,1% itu kita sudah mencapai 88%, 88,9 yang hampir 90% lah. Kita memanfaatkan sisul di Kabupaten Sleman untuk masa pandemi. Kemudian untuk tingkat puskesmas yang hijau itu artinya yang sudah bagus ini adalah puskesmas berbas satu puskesmas yang itu menyumbang 4 persen dan artinya baru 50 persen puskesmas dan ini bisa kita pahami karena memang yang lebih banyak untuk rujukan emergensi dan yang membuka 24 jam itu adalah puskesmas rawat inap. Yang puskesmas rawat inap itu ada sekitar 10 puskesmas, artinya sudah menggambarkan bahwa memang sudah termanfaatkan sisrut di tingkat puskesmas. Yang artinya di secara total di Kabupaten Sleman kita sudah memanfaatkan sekitar 70 persen, dan 30 persennya itu belum dimanfaatkan. Kuning itu artinya masih dimanfaatkan untuk rujukan kepada rujukan vertikal. Jadi memang di fase tingkat pertama belum memanfaatkannya untuk rujukan horizontal. Jadi lebih banyak memang di kuning ini tidak apa-apa. Lanjut. Kemudian pemanfaatan sisur di Kabupaten Sleman di dalam masa pandemi ini kita bisa melihat bahwa rujukan-rujukan di masa pandemi itu sebagian besar adalah rujukan COVID. Uh, untuk di kita, apabila mengirimkan ke rumah sakit sarjito itu, uh, untuk rujukan COVID pun kita harus menggunakan siklus, jadi ini bisa menggambarkan juga kondisi kita bagaimana bahwa di rujukan masuk 12.600 dan rujukan keluar 5.918 ini selama masa se pandemi. Kalau kita bandingkan yang terkonfirmasi dengan sampai saat ini adalah 14.000 sekian, 14.400 sekian. Jadi sebenarnya ini memang sudah termanfaatkan juga dalam masa pandemi COVID-19, bagaimana kita bisa melihat bahwa itu adalah ibu hamil atau tidak? Sebenarnya, di dalam sistem monitoring itu, kita harusnya bisa menarik data diagnosis. Jadi, nanti kita bisa mengevaluasi bahwa itu diagnosisnya memang, "Oh ya, itu ibu hamil yang kita rujuk karena COVID" atau bagaimana. Tetapi, sampai saat ini, sampai kemarin, <laughs> saya membuat slide ini tidak bisa. Jadi, masih tidak terlihat dan tidak bisa ditarik datanya. Ini um, merupakan satu kesulitan sendiri sehingga lebih cenderung bahwa evaluasi dan monitoring dari Sisrut sendiri itu masih uh, belum uh, secara kualitatif tetapi secara kuantitatif uh, cakupannya se se sebesar apa. Tetapi ini kita maklumi karena uh, mengapa masih secara kuantitatif karena ini juga merupakan suatu produk yang merupakan produk baru merupakan suatu produk baru kemudian kita melihat di bawah uh, tentang uh, rujukan yang berada secara seluruhan yang tidak melihat sisrutnya. rujukan rawat jalan uh, dan kunjungan yang dirujuk itu sampai 90.712 di Kabupaten Sleman itu di tahun 2020, jadi sebenarnya itu apabila kita mau memanfaatkan sis CISRUT untuk semua seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Tio, itu semua kalau bisa terintegrasi dan kemudian menggunakan sistem semua, kita akan menggunakan sekitar 90.312 ini menggunakan CISRUT. Dan itu berarti harus mempertimbangkan sumber daya yang ada, mempertimbangkan sumber daya yang ada, kemudian mempertimbangkan kemampuannya pada kenyataannya bahwa evaluasinya eh, sisrut ini banyak sekali yang tidak bisa berhasil mencapai respon time-nya. Jadi ada batasnya lima menit untuk bisa menjawab bahwa oh ya dia bisa diterima di suatu rumah sakit ataupun eh, dia ditolak di rumah sakit tersebut itu banyak sekali yang tidak tercapai dan masih sangat tinggi angkanya untuk expired ada 50 persen Uh, hasil sifat yang oh, expired dan tidak uh, tidak me mendapatkan jawaban dari rumah sakit uh, penerima rujukan. Demikian, uh, selanjutnya slide selanjutnya uh, untuk alurnya mungkin sama saja. Uh, ini habis. Uh, dilaksanakan di mana saja sistem itu bagaimana mulai kemudian kita harus mengisi semua data yang ada mengisi lengkap kemudian kita klik nanti di sana akan berbunyi diangkat kemudian uh, diproses apabila diproses iya memang bisa nanti baru uh, dibawa uh, pasien ke tempat perujuk kalau ditolak maka dikembalikan kepada rumah sakit uh, perujuk untuk mencari uh, rumah sakit yang lainnya itu sama uh, prosesnya. Oke, okay. selanjutnya. Nah, ini kita kembali lagi ke peta. Apabila kita tarik garis imajiner, kondisi bagaimana kita kemudian memasuki bagaimana kita harus mengidentifikasi mana yang fonet, mana yang fonet, gitu ya. Yang tadi disampaikan uh, dokter Taufik maupun dokter Tio. Jadi kita uh, sudah identifikasi dan kita berusaha supaya ini bisa merata dan supaya tidak terjadi uh, kejadian uh, yang tidak kita harapkan terhadap ibu hamil maupun anak. Maaf dok, uh, menit lagi dok. J, jadi kita tarik dua garis, garis imajiner nanti di Tenggara dan di Barat. Barat Laut, ya kita lihat, ya, yeah. dan kemudian kita memiliki rumah sakit-rumah sakit fonet. Rumah sakit uh, fonet uh, itu yang ada penunjuknya biru. Kita memiliki enam rumah sakit rumah sakit fonet, dan kemudian semua puskesmas rawat inap kita uh, lakukan pelatihan uh, fonet. Dan Walaupun rumah sakit rawat inap, semua rumah sakit rawat inap kita lakukan pelatihan fonet supaya rujukannya itu uh, bisa berjalan dengan baik. Kita juga mengundang rumah sakit, uh, kita mengundang puskesmas non-rawat inap. Selain puskesmas rawat inap, puskesmas non-rawat inap kita lakukan pelatihan juga untuk puskesmas. Uh, fonet itu supaya mereka paham dan uh, kalau ada perpindahan sumber daya mereka juga bisa memahami bagaimana proses menjadi uh, puskesmas fonet dan apa saja yang harus dilakukan. Kemudian di masa covid ini uh, kita menuju dua puskesmas fonet untuk men bisa menampung puskes uh, bisa menampung pasien-pasien atau melayani pasien-pasien uh, persalinan Covid terutama dengan RDT uh, reaktif. Uh, pada kenyataannya ini kita uh, memiliki ide seperti ini karena di, di perjalanan 2020 uh, Puskesmas uh, merujuk pasien-pasien dengan uh, rapid reaktif atau pasien positif itu tetap mengalami kesulitan uh, masuk di rumah sakit padahal rumah sakit kita begitu banyak dan banyak sekali kejadian persalinan akhirnya karena belum bisa dirujuk ke rumah sakit manapun dan dilaksanakan oleh puskesmas maka kita bersegerakan melaksanakan workshop untuk uh, bagaimana penanganan uh, pasien selama masa Covid dan uh, karena kita sudah memang uh, Salah satu tugas kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita tidak bisa menolak kalau sampai tidak bisa diterima di rumah sakit manapun, tetap harus bisa dilayani di puskesmas. Itu adalah kebijakan M. dari Kabupaten Sleman. J M. Mohon maaf, dia untuk uh, memotong. Masih J. Uh, masih ada slide yang mau disampaikan? Oke. Um, ya berikutnya Mbak. Slide ini. Ya, terakhir ya Gudia maaf Iya, okay, ya Bapak, Mbak. Nah ini yang terakhir ini kondisinya kita. Uh, ini yang terakhir ya. Uh, sebenarnya ada juga ini adalah kondisi kita yang uh, di tahun ini yang masih uh, tinggi. Uh, masih uh, cukup tinggi kondisinya dan ini adalah kondisi kebetulan Sleman okay. jadi uh, mungkin itu dan kita nanti sebenarnya di slide berikutnya kita lihat kondisi ibu hamilnya kita, kita bandingkan ini di tahun 2020 yang sebenarnya kita bisa lihat uh, tadi uh, kita lihat bahwa di sini di Januari, Februari, Maret itu kan belum Januari, Februari, Maret itu kan tidak uh, belum ada pandemi COVID dan April, Mei, Juni. Jadi kita bandingkan bahwa sebenarnya uh, tidak begitu signifikan uh, jumlah ibu hamil yang mengalami keguguran. Kita lihat di bulan Mei itu adalah bulan yang tinggi di Kabupaten Sleman COVID-nya. Tetapi yang signifikan adalah persalinan di vaskes itu menjadi meningkat. Baik. Mungkin itu kasih. saja, Bu terima Sandra kasih dan bapak ibu semua terima kasih. Ya terima kasih banyak, Dokter okay. Dia dari Kabupaten Sleman yang sudah memberikan praktik baik tentang implementasi maupun juga tantangan sistem rujukan dan juga penggunaan Sisrute. Baik sudah hadir bersama dengan kita pembahas, Dr. Yud dari Kemenkes. Saya akan membacakan CV beliau. Dr. Dr. Yud Safitri Mars, beliau menyelesaikan S1 di Yarsi, S2 di Universitas Indonesia, dan S3 di FISIP Universitas Pajajaran. Saat ini beliau menjabat sebagai Kasubdit Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Evaluasi Rumah Sakit, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Terima kasih Dr. Yud sudah bergabung dengan kami. Silakan dok, 15 menit kami persilahkan untuk memberikan pembahasan terhadap ketiga narasumber kami. Ya, uh, saya bisa share screen gak pembahasannya mbak? Bisa dokter. Ya. Baik, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang terhormat uh, Bapak-Ibu semua teman-teman dari FKUGM. Ya. Uh, kami berbahagia sekali untuk hadir di pertemuan ASM FKPMK UGM. Ya, uh, saya akan membahas dari tiga pembicara tadi uh, dari segi uh, beberapa kebijakan yang ada kita sesuaikan. Uh, Alhamdulillah memang di sini adalah meng, apa? Mempresentasikan kondisi pelayanan kesehatan yang ada di uh, Jogja ya, di Provinsi DIY ya, dan pasti dalam hal ini ada di uh, Kabupaten Sleman ya. Jadi dari segi tempat ANC dan persalinan data riset das menak memang untuk tempat persalinan dan ANC ini adalah di tempat-tempat seperti ini ya ada di dokter kemudian eh, ada di praktek dokter ada di puskesmas ada di pustu, ada posyandu rumah sakit bahkan ada yang tidak ANC ya ada di klinik swasta ada, ataupun yang lainnya. Nah ini ada persentase tenaga pemberi pelayanan seperti ini dan ini persentase tempat persalinan. Nanti akan saya berikan di chat ya untuk uh, pembahasan ini. Kemudian uh, kita juga melihat program prioritas nasional. Jadi silakan Bapak Ibu di rumah sakit daerah yang ikut dalam foto pertemuan hari ini ataupun rumah sakit swasta ataupun yang lainnya ataupun uh, dinas kesehatan ya ini adalah program dari prioritas dari Kementerian Kesehatan. Jadi sekarang kepada lokusnya adalah ke Angki dan AKB. Dan kami memang mempunyai 200 kabupaten kota yang masih perlu dikuatkan ya untuk sampai 2022 ya prioritasnya 2021 dan 2022. Selain Aki AKB kita juga ada tinggi dan stunting. Khususnya ini yang kita bahas hari ini adalah menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Tadi di pembahasan pertama dan pembahasan kedua, itu kan lebih banyak menerangkan tentang standar uh, pelayanan yang minimal dari organisasi profesi ataupun dari segi tingkat fasilitas kesehatan. Bagaimana ada uh, ada ada apa ada strategi yaitu tentang keterlambatan tadi ya di pelayanan gawat darurat yang modelnya ada tiga mencari faskes yang dituju bagaimana cara menuju dan bagaimana faskes tingkat lanjutan yang menyediakan layanan yang adekuat ini tentunya kami juga kaitkan dengan program prioritas nasional tadi kami memang dimulai dari sktp akan terintegrasi pelayanan uh, ibu dan anak ini secara komprehensif diselesaikan jadi intinya adalah membuat pelayanan ini secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan medis pasien ya. Artinya tiga hal tadi model uh, apa tiga model keterlambatan tadi tentunya akan harus diatasi dengan beberapa program ya. Gak mungkin kita uh, tidak sendiri, uh, gak mungkin kita jalan sendiri-sendiri lagi. Jadi dari FKTP ataupun dari masyarakat itu juga ada program khusus. Kami melibatkan juga lintas sektor lainnya, yaitu kementerian-kementerian lainnya ataupun asosiasi ya lainnya. Jadi untuk puskesmas, tadi sudah Kabupaten Sleman juga menyampaikan, berarti ini program kami juga sudah. jadi perlu diketahui Bapak-Ibu semua, Jogja ini Provinsi DI ini termasuk yang maju ya dalam menata pelayanan kesehatan ibu anaknya ya. Tentunya tadi Bapak-Ibu semua lihat ini belum tentu di provinsi lain juga kayak gitu, ya. Jadi uh, untuk puskesmas tadi sudah tergambar bahwa ada memang kita harus memetakan uh, mana-mana puskesmas yang mampu merawat uh, tentang apa merawat inapkan pasien-pasien ibu hamil ya Tentunya untuk yang memenuhi yang akan menuju ke persalinan ya. Nah jadi puskesmas yang mampu ponet ya. Nah untuk rumah sakitnya kita menetapkan leveling di rumah sakit ya, rumah sakit. Uh, Kabupaten kota yang mampu connect ya, terutama kabupaten kota karena kita ujung ujungnya di program deretas kementerian ini mampu me apa, menyediakan infrastruktur untuk rumah sakit lainnya swasta ataupun rumah sakit khusus ya. Juga kita lakukan pemetaan terhadap leveling dari rumah sakit connect tersebut. Levelingnya seperti apa nanti akan saya temankan Nah, ini sistem rujukan. Jadi, kita membutuhkan ketika memang kasus medis pasien itu membutuhkan rujukan, tadi setelah sampaikan dokter Tio juga, ada beberapa, mungkin yang di pertama juga ya, ada beberapa standar ya. Nah, kita punya namanya standar PNPK. Ya, nanti saya akan sampaikan. Nah, itu menjadikan rule, rule dari tadi Kabupaten Sleman juga sudah mengatakan ada sisrute. Nah, sisrute ini sudah berisikan rule-nya, rule dari profesi mengenai ini ya, kewenangan penyakit, kompetensi penyakit, rumah sakit mana aja yang mampu menangani tadi kasus ibu dan anak, kemudian SD-nya seperti apa, infrastruktur kesehatan di rumah sakit itu dan obat-obat serta pelayanan penunjang artinya rumah sakit yang dituju sesuai dari tiga model tadi memang harus menyediakan fase tingkat lanjutan yang menyediakan layanan yang adekuat ya. Jadi profilnya tuh harus hmm, sama ya untuk yang dituju kebutuhan malis tersebut. Nah ini ada yang namanya bisnis rute itu sudah masuk juga fitur baru yaitu sis rute matneo, sis rute maternal dan neonatal. Mungkin nanti uh, dinas kesehatan kabupaten Sleman koordinasi dengan kami boleh untuk menata mana-mana tadi leveling rumah ke sakit koneks sehingga sudah gambar, petanya sudah ada, tinggal masuk ke sistem akan membuka seperti apa. Nah, jadi di daerah itu ada sistem rujukan kesehatan daerah, ada sistem rujukan kesehatan nasional ya. Jadi harus inline. Nah, kita membangun pusat rujukan, jadi rujukan nasional, rujukan regional. Ini artinya ini proses pengampuan ya, pengampuan tadi kemampuan menangani ada standar apa apa yang harus diperiksa pada ibu hamil ya Ewas tadi ya, ini juga kami sangat senang sekali daerah uh, profesi sudah menetapkan seperti itu sehingga uh, FASKES juga lebih tertata ya dalam sistem memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak tersebut. Nah saya sedikit menjelaskan tentang siswa itu tadi sudah. Uh, dibahas, uh, di, dipaparkan oleh Kabupaten Sleman tentang sis Nah, ini uh, Bapak-Ibu semua, sis itu memang sudah seperti ini, ya. Kita masuk ke dalam sis rute nanti ada username, ada password di sini. Jadi, semua faskus sampai klinik Pratama, puskesmas pun harusnya masuk, ya, di situ. Nah, fitur sis ini ada uh, sistem rujukan yang, rujukan maternal neonatal, ya nah ini ada rule dari profesi kita untuk anak kasus-kasus anak jadi mohon bapak uh, mungkin uh, jadi rekomendasi dari asm ini untuk kesehatan ibu anak ini sistem rujukannya itu tolong ditata juga antara organisasi bukan hanya obstetri ya yang hanya dilibatkan tetapi juga anak jangan lupa ya kita sudah membuat sistem uh, rule dari profesi ini antara ibu dan anak ya kita sudah masuk ada levelingnya untuk anak ini kita ada level 1, 2, 3, dan 4. ya bagaimana penanganan bayinya ya jadi ini kan menurunkan angka kematian bayi juga nah kemudian ini leveling dari sistem rujuk apa e, untuk rumah sakit ya leveling connect itu seperti apa jadi khusus untuk pusat misalnya ya kalau untuk yang paling tertinggi di Sarjito misalnya untuk connect kasus sulit neonatus tingkat 4, intervensi janin Bedah anak, namanya pendidikan dan pelatihan serta penelitian. Jadi, sepertinya levelingnya ya, kita punya pusat-pusat rujukan yang mengelola kasus rujukan ibu dan anak. Nah, di Swiss Rute sudah ada kriteria khusus rujukan Natal dan Natal. Silakan nanti buka di Swiss Rutenya. Nah, itu udah ada. Itu, nah, di sini akan melihat tadi yang tiga model tadi, ya, sehingga ditujunya tuh rumah sakitnya benar gitu loh, ada kriteria kompetensi SDM dan sana para serana. Nah silakan kalau misalnya di DI ya punya pergub ya tadi sudah ada regulasi sistem manual rujukan mungkin ada nama-nama rumah sakit yang silakan nanti kita mappingkan masuk ke dalam sisi rute. Kemudian di sisi rute sudah ada penambahan fitur ada rujukan maternal, rujukan neonatal, ada dashboardnya ya. Nah, ini rujukan neonatal, ini rujukan maternal, ya. Ada di kanan sini, ya, di menunya sis tuh. Nah, kemudian ada jejaring rujukan persalinan. Kita juga bikin jejaring, ya, jejaring pengakuan ataupun jejaring rumah sakit rujukan. Jadi, mana di puskesmas tadi yang saya tadi, Kabupaten Sleman juga udah mapping, ya, mana-mana FKTP yang non-puskesmas pun Uh, ada yang mampu ponet ya, ada yang memang levelnya ponet ya. Nanti masuk ke rumah sakit rujukan, ada yang levelnya dari spesialistik, subspesialistik maupun pusat perawatan maternal neonatal yang tertinggi ya seperti itu. Nah ini yang mungkin menanggapi dari uh, Dokter Pio dan Dokter Taufik ya ini di rute sudah mengikuti PNPK ya, PNPK dari Pogi untuk rujukan masa hamil Tunjukkan persalinan, ya, tunjukkan persalinan. Nanti mau silakan bisa diambil. Nah, satu lagi adalah telehealth ya. Mungkin ini yang perlu dikembangkan di DII, bu ya. Jadi tolong uh, uh, mapping juga rumah sakit mana yang mengembangkan digitalisasi sistem kesehatan sehingga ibu hamil untuk untuk apa kalau ada sakit-sakit sedikit atau tadi ada beberapa standar yang harus diperiksa, jadi nggak usah dari awal itu nggak usah langsung rumah sakit tapi bikin perjanjian dengan melalui layanan telehealth ya mungkin itu yang saya bahas bu uh, bu moderator artinya uh, kami merasa yang di, diterangkan dokter Taufik, dokter Pio sama Kabupaten Sleman ini dijadikan suatu model lanjutan ya Next step-nya itu mau seperti apa ya? Jadi, sehingga uh, penanganannya lebih komprehensif. Jangan lupa, juga ada pembiayaan kesehatan di situ, ya. Ada JKN ataupun non-JKN, ataupun uh, sesuai dengan kepesertaan mandiri ataupun uh, asuransi, ya. Tolong, di pembiayaan ini yang harus dibahas juga, karena ibu hamil kalau udah sakit ya udah nggak kenal ya harus dicari ya harus disediakan ya karena ini program prioritas nasional karena menurunkan angka kematian ibu yang terlalu tinggi ya kalau secara dunia di kita ini ratusan kalau di dunia tuh puluhan ya jadi sama neonatus juga seperti itu jadi sehingga kalau bisa ada pembahasan tentang biayaan sehingga mau seperti apa apakah perlu program khusus dengan menggunakan APBD untuk misalnya deteksi yang di awal ya dari ANC misalnya kalau untuk mendeteksi preeklamsi, eklamsi ya itu mungkin uh, screeningnya harus disediakan oleh APBD karena nggak mungkin uh, mungkin uh, bisa dilakukan di puskesmas tapi tapi tidak semua puskesmas juga Uh, bisa uh, pasien itu bisa akses ke puskesmas dan artinya laboratorium kesehatan lainnya juga mungkin dibolehkan dimanapun sehingga tapi disediakan pembayarannya secara reimburse ya seperti itu apakah itu melalui dana APBD monggo silakan ini tergantung ke kabupaten sleman ataupun uh, dinas kesehatan provinsi untuk menyediakan pembiayaan kesehatan itu yang mungkin harus dibahas bu uh, di sini ya untuk diskusikan monggo silakan Uh, kami silakan ke, kami serahkan ke moderator terima kasih banyak dokter Yud untuk pembahasannya yang uh, padat dan juga sangat komprehensif uh, dokter Yud tadi sudah memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut yang bisa dilakukan oleh Sarjito maupun Dinkes Sleman dalam penguatan sistem rujukan dan juga uh, oh, mohon izin, mohon izin, bapak ibu semua Hai, uh, banyak pertanyaan di chat ya, terutama untuk mengenai sis rute ya jadi ya. nanti uh, untuk username dan password silahkan nanti kontak saya nanti akan tinggalkan nomor HP saya. Tetapi harusnya uh, dia kolektif ya, kolektif uh, dikumpulkan oleh dinas kesehatan. Silakan identifikasi klinik pertama, klinik utama, praktek dokter ya. Jadi uh, rumah sakit minta alamat email, minta alam, alamat email fastest. Nanti kami kasih password, ya. Nanti mungkin nanti dibahas sama Bu Diah ya. Nanti apakah kayak gimana Sleman untuk mengaktifasi semua fastkesnya tergabung sisrut karena nanti ke depan bermain eh, ke satu revisinya keluar itu BPJS pasti bridging dengan eh, aplikasi sisru ya Pikir dan Hafiznya Rujolnya akan eh, bridging sehingga Uh, terutama kasus-kasus ibu anak ini makin komprehensif untuk penanganannya mungkin demikian bu. Terima kasih banyak uh, dokter Dia untuk jawabannya. Uh, baik, kami berikan kesempatan kepada dokter Pio atau uh, dokter Irwan yang mau memberikan tanggapan terhadap penjelasan dokter uh, Yu tadi. Ya mungkin uh, Anu uh, apa? Uh, Sedikit e, masukan untuk Sisrut, ya. Sisrut itu merupakan aplikasi yang sebetulnya powerful, ya. Tetapi, dalam praktek sehari-hari, kendala yang sering kami dapati, ya, yang disampaikan ke kami adalah: e, pertama, Sisrut itu e, tidak model blast, begitu, ya. Jadi, misalnya begini: ada sebuah rumah sakit yang akan merujuk. Itu dia harus menghubungi masing-masing rumah sakit rujukan. Itu jadi, dia harus menghubungi satu persatu, jadi tidak bisa seperti kalau aplikasi di Gojek itu kan ada aplikasi yang kita, misalnya Puskesmas -pus A gitu ya, kita mempunyai kasus seperti ini, kemudian di-upload. Nah, rumah sakit yang mampu menangani dan mempunyai fasilitas untuk itu dan sedang... Uh, ada tempat itu tidak bisa menanggapi, jadi puskesmas itu harus me menghubungi masing-masing rumah sakit itu melalui SISrut, dan ini akan take time. Jadi, mungkin ada baiknya, mungkin dari sistem SISrut itu, dari sistem IT-nya itu, mungkin uh, bisa model yang blast begitu, ya. Jadi, begitu di-upload uh, di SISrut itu, rumah sakit. Uh, tahu ada kasus seperti itu sehingga rumah sakit yang bisa menangani itu bisa langsung memberikan uh, respon mungkin itu uh, apa uh, sedikit masukan kemudian yang kedua adalah mengenai template ya selama ini sisrut itu uh, yang terjadi adalah uh, harus bolak balik begitu karena data yang disampaikan itu tidak lengkap sehingga mungkin tadi saya mengajukan format untuk Ipa, ibu dengan covid uh, format yang seperti itu itu akan memudahkan rumah sakit eh, yang bersangkutan, rumah sakit rujukan itu, untuk melakukan leveling. Pasien ini harus dirawat di mana, di HCU, ICU, atau cukup di ruang isolasi. Ya, yang terjadi eh, eh, pada prakteknya itu harus pula balik. Ini berapa eh, nilai, nilai laboratorium untuk, misalnya, eh, penanda inflamasi harus ditanya ulang, kemudian dijawab, tapi... Uh, komunikasi efektif tidak berjalan, ya. Uh, sehingga mungkin ada suatu template ya yang dibenamkan di dalam sistem informasi di itu, sehingga dalam satu kali uh, upload, ya rumah sakit bersangkutan itu sudah tahu kondisi uh, kegawatan, leveling uh, derajat leveling keparahan, ya. Sehingga bisa meletakkan uh, uh, penderita itu sesuai Uh, level of care-nya mungkin itu. Terima kasih banyak, Dokter Irwan. Dokter Pio mungkin ada tambahan? Ya baik, terima kasih. Tadi uh, udah disampaikan Dokter Irwan, saya mungkin menambahkan sedikit bahwa uh, kita uh, kayak istilahnya kita di sebagai tenaga kesehatan itu kan pada kondisi Uh, kalau ada kasus kegawa darurat kan kita sudah mohon maaf nih panik untuk menangani kasus ini kan jadi kan uh, jangan sampai kita tuh bingung sampai harus merujuknya itu tuh sampai uh, bolak balik telepon akhirnya penanganan penanganan ke pasien kita tuh jadi tidak optimal ya kita berharap besar dengan si rute ini, ini dibikin sangat mudah apa user friendly jadi akhirnya mudah digunakan oleh siapapun dan juga terakses jadi tidak menelponi satu-satu sehingga akan mempercepat pelayan uh, waktu uh, apa response timenya juga harapan saya bisa lebih baik mungkin itu harap besar harapan ke ini sistem sistem ini bisa berjalan dengan baik itu mungkin dari saya terima kasih Terima kasih Dr. Pio. Terakhir mungkin Bu Dia dari Dinkas Sleman mau memberikan sedikit pengalamannya bagaimana mengadvokasi mengajak klinik-klinik FKTP, FRTL publik maupun private dalam hal ikut serta dalam tercatat di sistem Sisruta ini. Silakan, Bu. Baik, Bu Sandra. Jadi Dr. Yut kami mengadakan pertemuan jadi kami mengumpulkan semua rumah sakit dan puskesmas. Jadi untuk FKTP kita sendirikan, untuk puskesmas kita kumpulkan sendiri, kemudian rumah sakit kita kumpulkan sendiri, dan kemudian klinik. Jadi di waktu yang berbeda-beda, kemudian kita jalin komitmennya untuk penggunaan sisrut. Jadi untuk pemanfaatan sisrut dan kita monitoring sampai saat ini mereka pakai berat sudah menjalankan seperti apa. Untuk klinik memang karena baru kita mulai di akhir 2020, kita masih di tahap pengajuan. Tadi seperti yang ada yang menanyakan bagaimana caranya untuk mengajukan, kita mengajukan memang bersama-sama misalnya puskesmas kita miliki 25, 25 puskesmas kita ajukan bersama-sama, kita ajukan bersurat secara resmi kepada Dinas Kesehatan Provinsi, nanti kemudian Dinas Kesehatan Provinsi yang akan meneruskan kepada Kementerian Kesehatan. Demikian. Dan kemudian untuk klinik sampai saat ini memang belum mendapatkan jawaban kita sendiri, belum akun, tetapi kalau untuk rumah sakit dan untuk puskesmas alhamdulillah hampir 90 lebih tidak ada kendalanya untuk puskesmas hanya mungkin ada satu dua puskesmas yang masih terkendala dengan akunnya tetapi selebihnya 90 lebih sudah tidak ada kendala dengan akunnya demikian Bu Sandra terima kasih Bu Dia dari Dokter Yusin Dirit Uh, Dr. Yun mau izin jika mungkin masih ada tanggapan dari uh, narasumber kita? Ya, jadi uh, sebenarnya si itu sudah langsung menunjukkan profil vaskes yang mampu, dok, ya. Dan itu akan terbuka 10 rumah sakit yang memang sesuai dengan kompetensinya untuk menangani kasus-kasus tadi. Jadi ketika di FKTP... Uh, dibuka, customize tadi kebutuhannya apa, ya, kebutuhan jadi ada kode diagnostik yang di FKTP itu e, terbaca di sisrut langsung nanti sisrut akan membaca profil rumah sakit di FKRTL itu seperti apa, ya, Budiah, ya seperti itu, nah bahkan kita bisa setting tadi, leveling rumah sakit rujukan, nah mengenai menghubungi satu-satu ini kita gini Uh, biasanya di WA kita punya WA grup sisrute ya untuk memastikan karena uh, sisrute ini kadang-kadang ya di rumah sakit yang dituju untuk di kebutuhan medis pasien tersebut itu uh, memakai perangkatnya misalnya di offkan sirinenya padahal itu ada sirine bu ya mbak. Nah, uh, sirine itu bahkan keras sekali ya kalau kita pakai speaker tuh bisa keras. Nah kalau misalnya dia menghubungkan lagi itu untuk memastikan tolong buka si strute kami sudah kirimkan. Nah mengenai tadi ada uh, format template uh, template uh, ibu hamil, kami mohon nanti bisa saya minta ya, papa uh, template nya, nanti akan kami sesuaikan di si Jadi untuk template ibu hamil akan saya kepikiran sih dari dari dulu ya saya ingin membahas dengan profesi template-nya itu mau seperti apa untuk ibu dan anak. Kami kalau di situ template-nya udah internasional artinya resume medis ataupun rekam medisnya itu sudah internasional ya. Artinya standar DCi kami sudah ambil ya. Jadi template-nya masih template untuk kebutuhan medis untuk semua umur ya, semua usia dan semua jenis-jenis ya apapun punya pasien ya. Jadi, nggak ada yang khusus template uh, format uh, untuk dicari. Ibu hamil itu masuk ke leveling tingkat berapa, ya? Resolucyukannya, kami mohon itu bisa. Nanti saya minta kontaknya, Dok. Ya, jadi saya mungkin bisa perbaiki di sisrut ditambah fitur baru tentang template-nya khusus, ya nah kemudian untuk dokter Pio jadi memang benar ya, si selutut ini kami harapkan membantu penanganan kesehatan ibu dan anak ini agar lebih uh, tertata lagi dan tidak lagi uh, pasien itu bolak-balik nyari fasilitas kesehatan sendiri ya kalau ada misalnya kebutuhan bayi baru lahir itu membutuhkan NICU ya itu harus harus dicarikan di sisi rute, nggak usah uh, Pasien itu toaf ya artinya keliling nyari uh, rumah sakit yang mempunyai NICU, tapi sudah membuka, nih, apa? Membuka si sudah terbuka mana-mana yang akan menyediakan ya NICU tadi. Jadi ada customize yang saya tadi tunjuk ya. Uh, jadi kebutuhan medis itu nanti di FKTP itu akan membaca kode-kode bijis ya, kode-kode ICD-10 dan 9CM ya nah kemudian tapi ada customize sendiri misalnya perlu khusus misalnya ruang NICU ya uh, ruang RS Connect tadi yang saya tunjukin ada kriteria uh, rujukan untuk um, apa rumah sakit rujukan maternal neonatal ya gitu atau RS Connect jadi kami buat khusus untuk uh, kesehatan ibu dan anak nah itu yang bisa saya sampaikan itu saya itu sudah uh, ke arah seperti itu kan Terima makasih mbak Terima kasih, Dokter Yud. Um, baik, uh, terima kasih sekali Bapak Ibu. Ini waktu sudah uh, menunjukkan uh, 12 lebih 8 menit. Um, apakah mungkin ada satu pertanyaan dari peserta? Mungkin bisa uh, kami berikan kesempatan sebelum kita tutup. Ya baik. Jadi. Um, tidak terasa dua jam lebih waktu sudah kita habiskan untuk mempelajari tentang sistem rujukan kesehatan ibu dan e, ibu dan bayi di DIY dan juga bagaimana implementasinya. E, kalau tiga minggu lalu kami juga e, hadir juga bersama dengan kita e, dari e, organisasi profesi spesialis anak mungkin kali ini memang belum uh, hadir tapi kami selalu uh, kami juga ada di Pokja KIA juga uh, dari spesialis anak juga sangat aktif sekali dr Yud. jadi uh, uh, sistem rujukan yang ada di Kabupaten Sleman ini juga pastinya juga sudah uh, dengan atas konsultasi dengan organisasi profesi lainnya ya uh, terima kasih sekali untuk uh, tiga narasumber dan juga uh, satu pembahas kita yang sangat luar biasa dr Irwan dr Tio Budia dan juga Dr. Yud yang sudah hadir bersama dengan kami. Kami mohon izin kepada uh, mohon maaf juga kepada Bapak Ibu sekalian yang uh, belum sempat kami akomodasikan untuk diskusi kali ini karena keterbatasan waktu. Tapi kami berharap semoga diskusi hari ini ini adalah menjadi suatu diskusi tem, uh, pemantik untuk. Uh, Selanjutnya, diskusi selanjutnya kita bisa belajar lagi bagaimana implementasi penguatan sisrute kita, dan bagaimana juga sisrute ini bisa interoperabilitas integrasi juga dengan sistem-sistem digital kesehatan yang sedang dikembangkan oleh Kemenkes. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf untuk kesalahan, misalnya dalam hal memoderasi acara, saya kembalikan. Waktu dan ke waktu selanjutnya kepada Mbak Widi, terima kasih. Terima kasih, Dokter Sandra atas kesediaannya dan uh, dalam memoderatori kegiatan ini yang uh, dengan cara yang luar biasa. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, materi webinar akan di-share melalui alamat email yang Bapak Ibu telah tuliskan di dalam daftar hadir yang ada di kolom chat. Oleh karenanya kami mohon izin untuk mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, dimohon untuk segera mengisi daftar hadir yang sudah kami sediakan linknya di kolom chat. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita memasuki penghujung acara webinar hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar atas partisipasinya yang sangat luar biasa. Di kesempatan hari ini, kami juga ucapkan terima kasih kepada moderator, narasumber, kemudian pembahas. Atas kesediaannya dalam memberikan insight-nya serta materinya dalam kegiatan webinar hari ini, kami juga ucapkan terima kasih kepada unit publikasi PKMK-FKMK UGM yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan hari ini. Semoga acara webinar hari ini membawa manfaat yang banyak dan luas kepada masyarakat Indonesia, terutama dalam hal peningkatan kesehatan ibu dan anak. Atas nama tim yang bertugas, kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan webinar hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin ya.